بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس، صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في فروض الغسل. فصل في شرائط الوضوء. شروط الوضوء عشرة: الإسلام، والتمييز، والنقاء عن الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وألا يكون على العضو ما يغير الماء، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، والماء الطهور، ودخول الوقت، والموالاة لدائم الحدث. Baik, kita masuk dalam fasal yang seterusnya, iaitu fasal pada menyatakan segala syarat-syarat wudu, seperti mana yang diletakkan dalam terjematul bab ataupun unwal fas. Fasal faslun ay hadha faslun, ini satu fasal. Fi syara'iti ay fi bayani syara'itil wudu, pada menerangkan, pada menjelaskan syara'it, segala syarat-syarat wudu, segala syarat-syarat bagi wudu. Baik. Fasal yang nak dibincangkan ini iaitu fasal pada menyatakan segala syarat-syarat wudu dengan makna segala syarat-syarat sah wudu. Syarat ada dua. Satu dipanggil syarat wajib, yang kedua dipanggil syarat sah. Syarat wajib bergantung kepada bila masanya kewajipan seseorang itu, ataupun disebut sebagai asbab. Syarat wajib dia jarang disebut sebagai syarat, melainkan kalau sebut dia akan sebut syarat wajib, ataupun disebut sabab. Kadang-kadang disebutkan dengan sabab, kadang-kadang disebutkan dengan syarat wajib. Tapi bila disebutkan syarat, selalunya dikenalkan ataupun dimaksudkan dengan syarat, syarat sah. Syarat sah sini syarat sah wudu. Apa maksud syarat sah? Dengan maksud kena ada, kena pastikan semua syarat-syarat ni terpenuhi, barulah sah wudu seseorang. Itu asalnya. Tanpa segala syarat-syarat ini, ternafi salah satu daripada syarat-syarat ini, maka sewudu seseorang itu ternafi kesahihannya. Itu yang dimaksudkan dengan syarat sah. Baik, satu. Yang keduanya yang perlu kita faham, bila sini musannif kita, pengarang matan Safinatun Najah rahimahullahu taala, meletakkan nama fasal ini dengan syarat-syarat wudu.
tapi dengan lebih pantasnya, dengan lebih sesuainya diletakkan dengan syarat-syarat wudu dan mandi. Sebab syarat-syarat ini jugalah merupakan syarat-syarat sah mandi. Sama aja. Syarat wudu ni kadang dalam dia kata 10 10 10, inilah syarat sah mandi. 10-10 ni lah syarat sah mandi. Cuma yang membezakan dalam wuduk, 4 anggota tersebut dianggap berasingan. Maksudnya untuk mengangkat hadas bagi kecil, hadas yang kecil, iaitu untuk melaksanakan wuduk, keempat-empat anggota yang wajib dibasuh dan disapu itu dianggap 4 anggota yang berasingan. Setiap satunya tidak menjejaskan satu yang lain. Muka satu anggota, tangan satu anggota, kepala satu anggota, kaki satu anggota. Tapi dalam bab mandi, keseluruhan badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki dikira satu anggota. Itu yang membezakan, itu satu. Jadi bila disebut sini sebagai syarat sah wuduk, kita kena faham bahawasanya dia juga merupakan syarat sah mandi. Syarat sah mandi. Gitu. Dia panggil apa ni? Dalam balaghah dipanggil babul iktifa. Bab al-iktifa. Babul iktifa daripada iktafa yaktafi iktifaun. Babul iktifa. Dengan maksud memadai sebut sebelah pihak untuk mewakili pihak yang satu lagi. Sebut sebelah pihak untuk cover pihak yang satu lagi. Cukup sebut satu memadai untuk menyatakan kedua-duanya dengan menyebut salah satu daripada ataupun sebahagian daripada yang diperlukan kerana munasabah. Kerana ada munasabah. Sini mana munasabah di antara wuduk dengan mandi wajib? Kemunasabahannya ialah kedua-duanya merupakan hadas. Yang membezakan hadas kecil itu, wuduk itu, mengangkat hadas kecil itu dengan membasuh beberapa anggota, dengan mengalirkan air pada beberapa anggota. Dan mandi itu dengan maksud mengalirkan air pada keseluruhan anggota. Itu yang cuma yang membezakannya. Maka dipanggil sini babul iktifa. Bab al-iktifa memadai. Dia macam dalam satu ayat Al-Quran yang menyebutkan sarawilun taqiqumul harra. Seluar-seluar pakaian-pakaian yang memelihara, yang melindungi kamu daripada kepanasan, daripada panas. Sejuk dia tak sebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Quran sarawilun taqiqum minal harri wal barad. Sarawilun taqiqum minal har. Seluar-seluar ataupun pakaian-pakaian yang melindungi kamu, yang melindungi, yang memelihara kamu daripada panas dan sejuk. Dengan takdiran tafsir, ambil mana dan sejuk itu? Ambil daripada panas, sebab dia saling melazimi di antara satu sama lain. Kalau seluar itu mampu untuk melindungi seseorang daripada terik mentari, maka pakaian itu juga mampu untuk melindungi seseorang daripada kesejukan musim sejuk. Maka dia panggil babul iktifa. Bandingannya dalam bahasa kita, bila mana kita ajak orang makan nasi, itu bandingannya. Jom makan nasi. Dia secara tak langsung, kita akan ajak dia minum air. Kita tak akan ajak dia makan nasi, melainkan di mesyik ni lah. Di mesyik kedai nasi dengan kedai ayam tak sama. Kita pergi makan roti aish ke apa ke, ayam memang dia tak bagi. Kena pergi kedai asib, kedai asab sebelah lah untuk minum ayam, melainkan di mesyik ni. Tapi kita punya logik standard kita, bila kita ajak orang kita ajak orang makan nasi di rumah, di kedai dan sebagainya, maka dia automatik dalam kepala kita, dia serta melazimi minum. Maksudnya kalau kita belanja kawan makan nasi, dia akan automatik serta dengan belanja dia minum. Automatik. Melainkan kita keluarkan makna tersebut. Aku belanja makan saja, minum hang sendiri. Kalau tak kata lagu tu, tak. Memang sekali. Kita pun buat perangai lagu tu, orang pun buat perangai lagu tu. Kalau kita nak belanja makan saja, kena abang kata nak belanja makan saja, minum asing-asing. Kalau tak, kalau tak kata lagu tu, maka minum masuk sekali dengan makan siap-siap lah. Ini panggil bab al-iktifa. Tapi kalau sebaliknya, tak. Kalau kita ajak kawan kita minum di kedai, kalau kita pergi order makan, bayar sendiri lah.
dia tak termasuk dalam kontrak, dia tak masuk dalam dalam khitab, dia tak masuk dalam kita punya bentuk cakapan. Dia cuma minum-minum. Itu bezanya. Cuma kalau daripada sudut makan, maka ajak makan masuk dalam babul iktifak. Ajak makan serta minum. Ajak makan serta minum. Situ. Maka sini pun samalah, menyebutkan tentang syarat sah wuduk, dia merangkumi sekali mandi. Kalau disebut syarat sah mandi saja pun tak apa, dia merangkumi wuduk. Dia merangkumi wuduk. Ini dalam dalam balaghah. Dia ada satu lagi yang serupa, yang hampir lebih kurang yang sama, dia panggil ihtibak. Ihtibak ni kalau kalau terjemah dia macam memacakkan jari, ihtibak. Ihtibak menghazafkan satu kefahaman daripada ayat yang pertama, yang mana ada qarinah yang menunjukkan kepadanya dalam ayat yang kedua, dan perkara yang perkara yang sama berlaku dalam bentuk sebaliknya. Ada sesuatu yang dihazaf daripada ayat yang kedua yang mempunyai tunjukan daripada ayat pertama. Kalau ada dua belah pihak lagu tu, nama dia ihtibak. Pun dalam balaghah dia lebih kurang sama konsep dia. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum ayatun fil fi'atani iltaqata. Laqad kana lakum ayatun fil fi'at fi fi'ataini iltaqata. Sungguhnya buat kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah tentang peristiwa dua kelompok yang saling berperang. Fi'atun tuqatiluna fi sabilillah. Satu kelompok, satu firqah yang berperang di jalan Allah. Wa ukharu kafiratun. Yang satu lagi kafir, yang satu lagi firqah kafirah. Maka dia ada dua kenyataan. Satu firqatun, fi'atun. Fi'atun tuqatiluna fi sabilillah. Fi'atun tuqatiluna fi sabilillah. Kalau kita letak dalam satu baris, baris yang kedua tu kita letak wa ukharu, yakni wa fi'atun ukhra, wa ukhra kafiratun. Wa ukhra kafiratun, yakni wa fi'atun ukhra kafirah. Maka di situ kita akan saling menyesuaikan kefahaman di antara dua statement tersebut. Fi'atun tuqatiluna fi sabilillah, ayat penuhnya fi'atun mu'minatun tuqatiluna fi sabilillah. Ambil mana mu'minatun tu? Sebab dia lawan dengan ayat yang kedua wa ukhra kafirah. Maksudnya bila kumpulan yang kedua tu kafirah, kumpulan yang pertama itu mu'minah. Fi'atun tuqatiluna fi sabilillah, maksudnya fi'atun mu'minatun tuqatiluna fi sabilillah. Ambil mana mu'minah? Sebab difahami daripada kafirah dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua disebut dua patah, ya, wa ukhra kafiratun. Kenyataan yang penuhnya wa fi'atun ukhra kafiratun tuqatiluna fi sabilit tagut. Ambil mana kefahaman tersebut? Fi'ah diambil daripada mausuf bagi ukhra tu lah, fi'atun ukhra kafirah. Dalam ayat, dalam nas, tuqatiluna fi sabilit tagut diambil daripada kenyataan yang pertama, iaitu firqah yang pertama berperang di jalan Allah. Maka firqah yang kedua berperang di jalan tagut. Maka setiap satu daripada dua kenyataan ini, dia saling menghazafkan sesuatu yang ditunjuki maknanya oleh satu sama lain. Kita sebut cross reference, silang maklumat. Silang maklumat. Maka yang macam ni lebih kurang macam iktifak, cuma sebab dia ada konsep yang macam ni dia sebut ihtibak. Ihtibak. Dia tak masuk dalam perbincangan kita. Yang kita bincang dekat sini iktifak, iaitu memadai sebut satu, memadai sebut satu, padan kena dua-dua. Iaitu pada memadai menyebutkan mandi, syarat sah mandi ataupun syarat sah wuduk, maka dia cover yang satu lagi. Macam sini disebut syarat sah wuduk, maka dia cover juga syarat sah mandi. Kalau disebut syarat sah mandi, maka dia cover juga syarat sah wuduk. Maksudnya kita dengan sendirinya kena fahamlah. Faslun fi syara'itil wuduk, faslun fi syara'itil wuduk wal ghus. Tu kita faham sendiri. Yang tu kita faham sendiri. Baik. Selesai. Syurutul wudu'i 'asharatun. Segala syarat sah wuduk itu 'asharah, 10. Segala syarat sah wuduk itu 10. Al-Islam yang pertamanya, badal bagi asyarah, sah jadi khabar mubtada mahzuf.
Al-Islamu, yang pertamanya Islam. Wat-Tamyizu, yang keduanya Tamyiz. Yang pertamanya seseorang itu mestilah orang Muslim, seseorang yang menganut Islam. Yang keduanya dia mestilah Tamyiz, dia mestilah seseorang yang Mumayyiz, dia mestilah seseorang yang Mumayyiz. Islam maklum, Islam itu maklum, Islam itu maksudnya memeluk sama je. Islam kalau dia letak iman, ya kena juga. Dia letak Islam pun tak apa, dia letak iman pun tak apa. Baik Islam ataupun baik iman, dia merujuk kepada makna yang sama bila mana kita asingkan dia punya, kita sebut satu saja daripada kedua-duanya. Jadi kalau kita sebut iman dan Islam, maksudnya dia berbeza. Iman itu merujuk kepada i'tiqad dalam, i'tiqad jinan, i'tiqad hati. Islam itu merujuk kepada a'malul jawarih, merujuk kepada perbuatan zahir. Tapi bila kita sebut iman saja ataupun kita sebut Islam saja, maka dia merujuk kepada kedua-dua makna. Dia panggil min babi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa. Dia jangan sebut, dia akan lupa. Ma iza jitama'a uftiriqa wa iza ftiriqa ijtama'a. Min babi ma iza ftaraqa min babi ma iza jitama'a iftaraqa wa iza ftaraqa ijtama'a. Dia masuk dalam kategori, dia masuk dalam jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kefahaman, jenis-jenis perkataan yang bila disebutkan sekali, ma iza jitama'a iftaraqa, maknanya berbeza. Wa iza ftaraqa, bila mana disebutkan secara berasingan, ijtama'a, maknanya berhimpun. Maka sini bila sebut Islam, sama makna dengan iman. Bila sebut iman ganti pada tempat Islam pun sah, sama makna dengan Islam. Dia bandingkan bila kita sebut Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Ayub, maka dia juga Rasul Allah. Tapi bila sebut Nabi dan Rasul, maka Nabi merujuk kepada satu makna, Rasul merujuk kepada satu makna. Nabi merujuk kepada insan yang diwahyukan kepada Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tak untuk menyampaikan syariah. Manakala Rasul merujuk kepada insan yang diwahyukan oleh Allah dan diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan risalah. Itu kalau kita sebut sekali Nabiyuhu wa Rasuluh, Nabi dan juga Rasulnya, maka makna Nabi suku, makna Rasul suku. Tapi kalau sebut Nabi Allah ataupun Nabi Allah, Rasulullah, maka dia merujuk kepada dua makna dengan sempurna. Nabi itulah Rasul, Rasul itulah Nabi. Dia panggil ma, lafaz-lafaz, kalimah-kalimah, iza ijtama'a, bila mana disebutkan sekali, iftaraqa, maknanya berbeza. Wa iza iftaraqa, bila disebutkan berasingan, sebut satu saja, ijtama'a, maknanya berhimpun. Sini sama, sini sama. Sini beriman ataupun Islam, bila mana disebutkan secara berasingan, maka dia merujuk kepada makna yang sama, iaitu din. Din, merujuk kepada pegangan agama, merujuk kepada pegangan agama. Dia merujuk kepada dua benda yang sama. Dia merujuk kepada satu benda yang sama. Sorry. Dia merujuk kepada satu benda yang sama. Maka dia tak syaratlah sebut Islam. Dia tak diperlukan lagi menyebutkan iman. Dia tak syarat seorang tu mesti iman dan mesti Islam, tak. Padan. Cukup. Kalimah Islam itu dah mewakili makna iman. Kalimah Islam dah mewakili makna iman. Situ. Maka tidak sah, maka tidak sah bila kita faham daripada syarat sah untuk mandi hadas dan juga untuk wuduk itu mestilah seorang itu Muslim, seseorang itu mukmin. Maka tidak sah bila mana perbuatan ini, ibadah ini dilakukan oleh orang yang kafir. Tak sah, tak sah perbuatan ini dilakukan oleh orang yang kafir. Sebab ini merupakan perbuatan-perbuatan yang berhajat kepada niat. Setiap amal ibadah yang memerlukan niat, yang salah satu daripada syarat dan rukunnya niat, maka dia berhajat kepada Islam. Maka dia perlu kepada Islam. Sebab Islam merupakan syarat sah niat. Islam merupakan syarat sah niat. Kan kita dah bincang sebelum ni tentang perbincangan tentang niat. Haqiqatun hukmun mahalli wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang terakhir, haqiqatun hukmun mahalli wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Perbahasan yang keenam. Antara syarat-syarat bagi niat, seseorang tu mesti Muslim. Antara syarat-syarat mesti bagi niat, seseorang tu mesti Muslim. Maka bila Muslim merupakan syarat, seseorang itu mesti Islam, mesti beragama Islam. Maka Islam merupakan syarat sah bagi setiap ibadah yang berhajat ataupun yang memerlukan kepada niat. Islam merupakan syarat bagi setiap ibadah yang memerlukan kepada niat.
Situ. Sebaliknya, kalau ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang tak berhajat kepada niat, maka kita tak mensyaratkan Islam. Kita tidak mensyaratkan Islam pada sah ataupun tidaknya. Contohnya basuh najis. Baju najis tak berhajat kepada niat. Dia tak berhajat kepada niat. Basuh najis tak berhajat kepada niat. Maka sah bila mana seseorang yang kafir membasuh najis. Sah, tak ada masalah. Satu. Wa tamyiz. Dan yang keduanya, syarat sah yang keduanya, tamyiz. Benda mudah, tak payah nak. Tamyiz. Tamyiz maksudnya kebolehan untuk membeza. Tamyiz. Kebolehan untuk membeza. Ulama khilaf pada meletakkan makna kebolehan untuk membeza. Secara dasarnya dia merujuk kepada satu usia yang seseorang kanak-kanak ataupun seseorang manusia, seseorang insan, seorang budak itu mampu untuk membeza. Beza apa itu khilaf. Sebagian ulama meletakkan dia punya kayu ukurnya, dobitnya, dia punya huraiannya membeza kanan dan kirinya. Setengah ulama mengatakan dia boleh beza yang mana yang memberi mudarat pada dirinya dan mana yang memberi manfaat pada dirinya secara darurah, secara mudah. Bukan benda yang payah, bukan benda yang kena fikir, tak. Benda yang spontan, benda yang simple. Dia reti yang ni sakit, yang ni tak. Dia reti untuk jaga diri dia daripada mudarat, dan dia boleh ambil manfaat untuk diri dia tentang sesuatu. Setengah kata tak. Dia mampu untuk dia mengenal kanan dan kirinya, dia tahu yang mana kanan, yang mana kiri. Setengah kata tak. Dia mampu untuk makan sendirinya, mandi sendirinya, basuh najis, kencing berak sendirinya, dan pakai baju sendirinya. Itu beberapa takdir ataupun beberapa ta'rif atau beberapa ta'rif yang diberikan oleh ulama tentang had tamyiz. Sebahagiannya meletakkan umur secara purata, ghalibnya antara 5 tahun ke 7 tahun. 5, 6, 7 gitulah. Sebahagian budak tamyiznya awal, 5 tahun dah ada tamyiz. Dia dah boleh makan sendiri. Dia dah boleh basuh kencing berak dia sendiri, dia dah boleh mandi sendiri, dia kenal kiri kanan dia. Dia tahu apa nama sakit tak sakit dia. Dia reti habaq benda apa yang dia nak dan sebagainya. Sebahagian ulama meletakkan sebahagiannya umur 5 tahun dah mencapai had tamyiz. Sebahagiannya 5, sebahagiannya 6, sebahagiannya 7. Ala kulli halnya dia usia sebelum daripada baligh. Dia usia sebelum daripada baligh. Peletakan secara tepat tak lah, sebab setiap individu berbeza kesnya antara satu dengan yang lain. Cuma kita ada dobit-dobit yang disebutkan tadi. Kalau budak itu dah mampu membeza di antara kanan dan kirinya. Setengah ulama mengatakan kanan dan kiri ni juga kinayah. Masuk kepada dia mampu untuk mengurus tadbir diri dia, samalah. Maksudnya bila sebut kanan dan kiri, merujuk kepada dia mampu untuk makan sendiri, dia mampu untuk dia tahu tangan kanan guna untuk makan, tangan kiri guna untuk basuh najis. Dia reti benda yang elok pegangan tangan kanan ataupun benda-benda yang ni dengan tangan kiri dan sebagainya. Maksudnya setiap apa saja tanda yang merujuk kepada mumayyiz ataupun tamyiznya seorang budak, itu dia anggap sebagai tamyiz. Manakala sebahagian yang letak umur, meletakkan umur di antara 6, di antara 5 sampai ke 7, 5, 6, 7 tahun. Itu umur tamyiz sebagai seorang budak. Umur tamyiz seorang budak. Secara tepat tak, kita tak menemukan nas secara tepat. Sebab manusia ataupun kanak-kanak tu sendiri tak sama. Dia dipengaruhi oleh persekitaran. Sama ada dia anak bongsu ataupun dia anak sulung ataupun dia anak tengah. Mak ayahnya orang yang pandai mengambil peluang mengajarkannya, kawan-kawannya bagaimana, dia jenis orang yang berani berkawan ataupun tidak berani berkawan dan sebagainya. Persekitaran tu memberi pengaruh kepada cepat ataupun lambatnya tamyiz seseorang. Ada yang cepat-cepat, ada yang lambat-lambat. Tapi bila mana yang mudahnya, yang umumnya, yang masyhurnya disebutkan, bila mana dia mampu makan sendiri, dia mampu mandi sendiri, dia mampu basuh kencing berak dia sendiri, maka dia disebutkan sebagai dah mencapai usia tamyiz. Maka pada ketika tu sah wuduk dia. Wuduknya sah. Dia tak mensyaratkan aqil, dia tak mensyaratkan baligh. Sorry, dia tak mensyaratkan baligh. Dia tak perlu tunggu baligh. Maksudnya budak-budak yang masih belum baligh tetapi sudah tamyiz, maka sah dia mengambil wuduk
sah dia mengambil wuduk. Yang wuduknya sah. Dua. Maka bila kita sebut benda-benda yang macam ni, bila kita sebut tentang syarat yang kedua itu dia mestilah mumayyiz. Maka dia menafikan keadaan seseorang itu bila mana dia tidak mumayyiz, maka dia tidak sah wuduknya, tak boleh. Seseorang itu secara basicnya bila mana dia tidak mumayyiz maka tidak sah wuduknya. Begitu juga bila seseorang itu dia majnun, dia gila, dia juga tidak sah. Dia juga tidak sah wuduknya. Orang gila nak ambil wuduk tak, tak sah. Sebab tak dapat syarat, tak cukup syarat. Melainkan ada beberapa perkara yang yang dikecualikan lah, yang kita dah bincang pada kali yang lepas. Contohnya seorang budak yang ingin dibawa oleh ayahnya bertawaf padahal keadaan dia masih kecil, maka pada ketika tu sah ayahnya mengambil wuduk untuknya, basuh muka dia, basuh tangan dia, basuh kepala dia, basuh kaki dia dengan niat wuduk untuk dia, sah pada ketika tu. Walaupun niat itu digantikan oleh ayahnya sebab ada gharad, sebab ada tujuan yang tertentu. Habis. Maka kedua-dua syarat ni, kedua-dua syarat ni, syarat yang pertama dan syarat yang kedua ni merupakan syarat yang boleh dikatakan disyaratkan pada setiap ibadah. Asal namanya itu ibadah, maka disyaratkan dua ni. Basic. Bila namanya itu syaratnya, bila sesuatu itu ibadah, maka kedua-dua syarat ini disyaratkan bila dia merupakan ibadah. Islam tadi, syarat yang pertama Islam ni, dia disyaratkan kepada setiap ibadah yang memerlukan kepada niat. Setiap ibadah yang memerlukan kepada niat. Kedua-dua syarat ni, Islam dan juga mumayyiz, dia merupakan syarat yang diletakkan pada setiap perkara yang berkaitan dengan ibadah. Dia paling common, dia mesti mumayyiz walaupun dia masih lagi belum baligh. Cuma ada beberapa bab yang tertentu yang mensyaratkan dia baligh baru dia boleh. Yang ketiganya wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Dan yang ketiganya dan bersih daripada haid dan nifas. Naqa' dengan makna al-khulu, bersih. Syarat sah wuduk itu dan syarat sah mandi itu mestilah bersih daripada haid dan nifas. Mestinya telah kosong ataupun telah terputus haidnya dan juga nifasnya. Ni maklum. Ni seperti mana yang disebutkan dalam bab yang sebelumnya. Pada perbincangan kita tentang sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Haid itu sebab yang mewajibkan mandi. Nifas itu sebab yang mewajibkan mandi. Syarat sahnya mesti inqita'. Itu yang kita dah bincang sebelum ni. Syarat sahnya mesti inqita'. Mesti darah tersebut telah putus, telah bersih. Barulah sah mandi tersebut dan barulah sah angkat wuduk, angkat hadas kecil tersebut. Maka mafhum daripada syarat yang ketiga ini, orang yang masih lagi belum suci daripada haid dan juga nifasnya, maka dia tidak sah hukumnya mengambil wuduk ataupun mandi dengan niat angkat hadas. Mandi dengan niat angkat hadas tak sah. Bahkan haram hukumnya. Tak sah, bahkan haram hukumnya. Sebab dia melakukan ibadah yang fasidah. Dia melakukan ibadah yang fasidah. Dia sengaja meletakkan dirinya dalam perbuatan yang merupakan ibadah, tapi ibadah yang tak jadi, ibadah yang rosak. Maka dia masuk dalam kategori kaidah kullu mutalabbisin min ibadatin fasidatin fahuwa haramun. Setiap perkara yang merupakan ibadah yang fasidah, ibadah yang rosak. Ibadah yang rosak maksudnya sama ada ibadah tu sah tapi sengaja dia rosakkan, ataupun ibadah tersebut asalnya ibadah cuma tak dilakukan dengan bentuk yang tepat, maka dia rosak. Tak kisah. Contoh ibadah yang sah tapi dia rosakkan, contohnya kita sengaja membatalkan solah. Sengaja membatalkan solah. Semayang hak wajib. Bila semayang kita wajib, maka wajib kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan solah. Kita perut tak sedap, berangin, makan lambat ke, ataupun silap makan ke, lagu mana ke, dalam perut angin duk bergolak. Tapi tak kentut tak apalah, nak kentut tahan dan sebagainya. Sayang nak batal wuduk dan sebagainya. Angkat takbir. Asalnya hukum menahan diri daripada kentut. Menahan diri maksudnya tadafu', dipanggil bertolak-tolak angin dalam perut untuk keluar. Hukumnya makruh.
hukumnya makruh. Kita sembahyang dalam keadaan yang macam tu, kita sembahyang dalam keadaan perut kita tak selesa, rasa nak terkentut dan sebagainya, sebab dia menghilangkan khusyuk, dia menafikan khusyuk. Kita tak boleh fokus dengan apa yang kita buat. Hukum dia makruh. Tapi bila mana kita angkat takbir, takbir kita sah. Bila Allahu Akbar, takbir kita sah, maka ketika tu haram kentut. Ketika tu haram kentut. Wajib tahan sedaya mungkin. Padahalnya hukum asalnya makruh. Sembahyang dalam keadaan tersebut makruh hukumnya, sebab dia menghilangkan khusyuk. Tapi bila mana kita angkat takbir Allahu Akbar, takbir kita jadi, maksudnya kita dah berjaya masuk dalam sembahyang, maka ketika tu haram hukum dia kentut. Sebab menahan diri daripada membatalkan solat itu wajib. Menahan diri daripada membatalkan solat itu wajib. Sebab kalau kita sengaja memfasidkan ibadah kita, maka dimasukkan kaedah tadi. Dimasukkan kaedah tadi. Melakukan ibadah yang fasidah itu hukum dia haram. Kita sengaja menjahannamkan sembahyang kita. Sama lah dengan masalah puasa dan sebagainya. Sengaja membatalkan puasa juga haram. Dan dia ada tafsilah lah. Merongkaikan yang wajib itu haram, merongkaikan yang sunat itu makruh. Itu tafsilan yang kedua. Kalau sembahyang itu sembahyang yang wajib, hukumnya haram dirongkaikan. Kalau sembahyang itu sembahyang yang sunat, hukumnya sunat dirongkaikan. Hukumnya makruh dirongkaikan tu benda yang dah kecil-kecil. Jangan bincang habis itu. Cuma ada hukum perbincangan yang menyebutkan tentang sampai ke tahap tu. Sini pun samalah. Bila mana seseorang itu masih lagi dalam keadaan tidak sah mandinya dan tidak sah wuduknya. Contohnya dia berada dalam keadaan haid dan nifas, masih lagi belum berhenti, maka dia tidak akan ataupun tidak dibenarkan mengambil wudu ataupun mengangkat hadas besar, mandi janabah, mandi wajib, melainkan setelah daripada khulu ataupun naqanya, dari sucinya daripada haid dan juga nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Syarat yang ketiga ini merupakan syarat yang disyaratkan pada setiap ibadah yang mensyaratkan taharah. Setiap ibadah yang mensyaratkan taharah, maka syarat yang ketiga ni merupakan syarat. Boleh kata semua ibadah-ibadah yang mensyaratkan taharah mensyaratkan seseorang itu suci daripada haid dan nifas. Ini syarat yang ketiga. Dan suci daripada haid dan nifas ni dia ada makna yang lebih besar. Dia ada makna yang lebih besar, iaitu dia merujuk kepada setiap perkara yang merupakan mani' bagi ibadah, bagi sahnya ibadah. Dia bukan sekadar haid dan nifas dengan maknanya yang asal. Itu makna yang tepat. Cuma dia ada satu lagi makna yang di sebaliknya. An-naqa' minal haidi wan nifas juga merujuk kepada mesti bersih ataupun mesti suci diri, mesti bersih diri daripada setiap perkara yang menghalang daripada sahnya ibadah, sahnya perbuatan tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita ambil wudu, kita ambil wudu serta melakukan perbuatan yang membatalkan wudu. Kita ambil wudu sambil pegang kemaluan contohnya, maka dimasukkan syarat ni. Dia merujuk pada setiap mani' yang menghalang daripada sah ibadah. Tengok jenis ibadah apa lah. Tengok jenis ibadah apa. Situ. Dia ada makna yang lebih besar. Dia bukan sekadar suci daripada haid dan nifas. Dia ada makna yang lebih besar. Itu dia merujuk kepada setiap mani', setiap yang menghalang daripada sahnya ibadah. Maka bersih suci. Mesti bersih ataupun mesti bebaskan diri daripada perkara tersebut. Maka orang yang masih lagi sedang, contohnya masih lagi sedang kencing, contohnya buang air kecil, dia kencing dalam masa yang sama dia berwuduk. Dia kencing dalam masa yang sama dia berwuduk, maka wuduknya tidak sah. Wuduknya tidak sah sebab dia tak mampu untuk angkat hadasnya, sedangkan hadasnya masih lagi berlaku. Hadasnya masih lagi berlaku. Situ. Habis seterusnya, wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharati. Itu ataf kepada anil haidhi. Wan naqa'u amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah. Takdir dia masuk an-naqa'. Juga bersih suci khulu amma daripada sesuatu yang yamna'u menghalang usul al-ma'i, menghalang ia ma sesuatu tersebut, menghalang wusul al-ma, akan sampainya oleh air ilal basyarah, kepada kulit. An-naqa, bersih ataupun sucinya
an ma, daripada sesuatu yang yamna'u, menghalang ia, ia ma, menghalang usul al-ma'i, menghalang akan sampainya oleh air ilal basyarah, kepada kulit. Itu syarat yang seterusnya. Dia juga mestilah memastikan diri dia bebas daripada perkara-perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Maksudnya mesti pastikan dirinya tidak ada benda-benda yang melekit dan juga yang boleh menjadi penghalang hail, pemisah di antara air dan kulit. Benda-benda yang tidak menyerap air dan benda-benda yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit. Contohnya seperti mana sisik ikan, contohnya seperti mana cat, contohnya seperti mana dakwat pen, dakwat pen yang lilin tu, dakwat lilin bagi pen, contohnya seperti mana liquid paper, contohnya seperti mana sebagainya, sebagainya. Apa-apa saja yang menghalang air sampai kepada kulit, air sampai kepada kulit, maka dia juga merupakan benda yang perlu dihilangkan. Syarat sahnya sebegitu. Syarat sahnya sebegitu. Jikalau dalam bab wuduk, contohnya macam cerita sekarang ni, dalam bab wuduk, maka dia perlu pastikan tidak ada perkara yang menghalang air sampai ke anggota wuduk. Tapi kalau kita bincang dalam bab rus, dalam bab mandi, maka pada keseluruhan badannya merujuk kepada hukum yang sama. Usulul ma' ilal basyarah itu kepada kulit dekat situ. Kalau khusus dalam bab wuduk, maka dia rujuk kepada anggota wuduk. Tapi kalau kita masukkan sekali dalam bab mandi, maka dia rujuk kepada keseluruhan badan. Tengok kita yang tiba kot mana. Macam-macam lah. Dia tak sini ni belakang lagi dia sebut tak? Tak, dia tak sebut. Sini ni kena kepada sesuatu yang suci. Ma dekat situ kena kepada sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Apa-apa saja, walaupun dia suci, walaupun dia tidak ada sebarang najis, dia bukan daripada sebarang najis aini dan sebagainya, tapi dia menghalang air sampai kepada anggota kulit, sama ada dalam bak wuduk ataupun dalam bak mandi, maka dia dianggap sebagai benda yang menghalang air sampai ke kulit. Maka tidak sah wuduk ataupun tidak sah mandi dengan sebab wujudnya pada kulit, pada anggota badan. Contohnya seperti mana taik mata, taik mata yang berada pada tepi-tepi ini. Dia tak menyebabkan air sampai kepada tepi ini. Tepi ini masuk dalam zahir. Tepi kelopak mata dia masuk dalam anggota yang zahir. Maka kewujudan tahi mata ketika berwuduk ataupun ketika mandi hadas, mandi wajib, menafikan kesahihan mandi. Menafikan kesahihan mandi. Kalau yang tebal lah, kalau yang nipis tu dia hilang dengan kita basuh dan sebagainya. Banyaklah benda yang berada bawah kuku. Bagi orang yang belum bersunat, benda yang berada bawah dia punya kulfah dia, bawah belalai dia dan sebagainya. Itu yang keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelimanya, wa alla yakuna ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a, dan bahawa tidak adalah ala al-udwi, atas anggota tersebut. Anggota tersebut mafhum, kalau dirujuk kepada dalam bab ni secara khusus, iaitu bab wuduk, anggota kena kepada anggota wuduk yang 4. Tapi kalau dirujuk kepada dengan makna mandi, maka merujuk kepada anggota badan secara keseluruhan. Bahawa tidak adalah di atas anggota tersebut, tidak ada ma, sesuatu, yughayyirul ma'a, yang mengubah ia sesuatu, al-ma'a akan air. Tidak ada sesuatu yang mengubah air. Sesuatu yang mengubah air, maksudnya sesuatu yang mengubah nama air. Macam yang kita bincang sebelum ni dalam masalah air yang mutaghayyir, air yang berubah sama ada dengan sebab dia mujawir dengan sesuatu ataupun dia mukhalid dengan sebab sesuatu. Sini tak bincang.
Sini dibincang kalaulah ada sesuatu atas kita punya anggota badan ataupun anggota wuduk, sesuatu yang bila terkena air, air tersebut berubah hukumnya. Contohnya kita ada nila yang pekat, yang likat, yang masih lagi belum bercampur dengan air atas kita punya kulit, tangan dan sebagainya. Bila kena air, maka air tersebut berubah warnanya dan hilang nama air mutlak. Perubahan yang keterlaluan, perubahan yang menghilangkan nama air, maka pada ketika tersebut benda tersebut perlu dihilangkan dahulu sebelum daripada sahnya wuduk ataupun mandi hadas kita. Itu maklum. Contohnya ada ada kunyit di tangan dan sebagainya. Benda-benda yang kalau bila terkena air, air akan berubah dia punya sifatnya, dia punya cirinya, sama ada berubah daripada sudut warna, rasa ataupun bau. Itu maklum dalam perbincangan kita yang sebelum ni, dalam perbincangan bab air. Seterusnya, wal ilmu bi fardiyatihi. Wal ilmu bi fardiyatihi. Ya, pada kata fardiyah itu ya nisbah. Maka kita takdirkan dengan al ilmu bi fardiyatihi dengan maksud bi kaunihi fardan. Bi kaunihi fardan. Tu ya nisbah. Jadi al-ilmu bikaunihi fardhan, mengetahui dengan keadaannya sesuatu yang dilakukan itu, mandi ataupun wuduk tersebut fardhan. Mengetahui keadaannya bahawasanya ia fardu. Itu cara kita nak takdir ia nisbah. Al-insaniyah dengan maksud kaunuhu insanan. Al-khuluqiyah, kaunuhu khuluqan dan sebagainya. Nah, antara syarat sah wuduk juga dia, ataupun syarat sah mandi juga, dia mesti yakin, dia mesti mengetahui. Al-ilmu dengan maksud yakin, ilmu dekat sini dengan maksud yakin ataupun zon. Sini dalam bab ni yakin dan juga menerima zon. Asalnya yakin lah, tapi sah kalau sekadar dengan zon serta dengan qarinah. Mesti yakin ataupun mesti zon, mesti berat sangkaan kita dengan dalil yang tertentu bahawasanya benda yang kita lakukan itu fardu. Benda yang kita lakukan itu fardu. Dengan makna, kalaulah seseorang itu taradud, ragu-ragu, syakwa sangka, dia perlu berwuduk ataupun tidak, dia perlu mandi ataupun tidak dan sebagainya, dengan keraguan yang sebegitu, dia ambil wuduk ataupun dia mandi hadas, maka hadasnya, mandi itu tidak akan mengangkat hadas walaupun ada. Wuduknya itu juga tidak akan mengangkat hadas walaupun ada, sebab kedua-dua perbuatan tersebut tidak sah dengan sebab dia punya keraguan dia. Sebab itu dalam masalah kita bincang, kalau seseorang itu syak, wuduknya batal atau tidak, batal atau tidak, batal atau tidak, maka dalam keadaan yang sebegitu, dalam keadaan yang sebegitu dia ambil wuduk, maka wuduknya tidak sah. Wuduknya tidak sah. Wuduk yang dia ambil tu, dia ada dak wuduk dalam keadaan yang sebegitu, dia telah ada wuduknya lagi, wuduknya masih lagi kekal, dan wuduk kali kedua yang dia ambil tu dianggap tidak sah. Wuduk yang dia ambil buat kali kedua itu dianggap tidak sah. Bila tidak sah, jadi apa? Banyaklah benda yang jadi, air yang digunakan tidak mustakmal dan sebagainya. Dia akan pecah di kebak tu. Tapi basic asasnya, pasal apa wuduk dia tidak sah? Sebab dia tidak yakin tentang kefarduan wuduk yang dia kena ambil. Dia syak tentang diri dia berwuduk ataupun tidak. Tak, dia syak, sorry, dia syak tentang keadaan diri dia telah batal wuduk ataupun tidak. Beza. Batal wuduk tak? Batal wuduk tak? Bila dalam keadaan yang sebegitu, dia ada satu benda yang dia yakin. Apa benda yang dia yakin? Dia telah berwuduk. Sebab kalau dia masih lagi belum berwuduk, tak wujud tentang syakwa sangka telah batal ataupun tidak. Macam mana nak batal kalau wuduk dia tak ada? Maksudnya wuduk dia ada dah. Tapi mungkin dalam jangka masa yang lama dan sebagainya, ralik dan sebagainya, ataupun ingat-ingat lupa, kentut kedok tadi dia tahu, masuk belayang kedok tadi dia tahu dan sebagainya, syak, batal wuduk ke tak? Batal wuduk ke tak? Maka dalam keadaan yang sebegitu, syarak mengatakan ambil dengan hukum yang yakin. Ambil dengan hukum yang yakin. Al-ihtiyat ialah tarkul ihtiyat. Ambil dengan hukum yang yakin. Apa yang dia yakin? Dia yakin ada wuduknya.
Sebab yang disyakkan batal ataupun tidaknya wuduk, perkara yang yang merupakan disusun atas keyakinan yang pertama. Kalau dia tak yakin kata dia pernah ambil wuduk, maka tak timbul keraguan tentang batal wuduk. Maka pada ketika itu, maka wuduk dia masih lagi ada. Dia dianggap sebagai orang yang masih lagi berwuduk. Kalau dia nak wuduk sekalipun boleh, tapi dengan niat tajdid, bukan dengan niat fardu, bukan dengan niat mengangkat hadas, dengan niat tajdid wuduk. Kalau dia angkat hadas, dia niat dia wuduk itu dengan niat mengangkat hadas, maka wuduk tersebut tidak sah. Hukum dia haram. Hukum dia haram sebab dia melakukan ibadah yang fasidah. Macam tadi. Sebaliknya, kalau dia syak dia ambil wuduk ke tak lagi. Tadi dia batal wuduk ke tak? Ni dia syak dia ambil wuduk tak lagi. Maka pada ketika itu, dia dianggap orang yang masih lagi belum berwuduk walaupun dia telah ambil wuduk. Sebab dia yakin bahawasanya wuduk yang telah batal. Sebab tu timbul kemusykilan dia ambil ke tak lagi wuduk. Yang dia yakin, keraguan tentang ambil tak ambil lagi wuduk tu, dia terdiri, dia terbina atas keyakinan dia telah batal wuduk. Sebab kalau dia belum batal wuduk, maka tidak timbul keraguan dia ambil wuduk ke tak lagi. Tak timbul sebab tu. Beza dengan yang tadi, dia terbalik. Yang tadi dia ragu-ragu tentang dia batal wuduk ataupun tidak. Maksudnya keraguan tersebut terbina atas keyakinan dia telah ambil wuduk. Maka atas keyakinan tersebut wuduk dia kekal. Masalah yang ni, dia ragu-ragu dia ambil wuduk ke tak lagi. Maksudnya keraguan tersebut dibina, diletakkan atas keyakinan wuduknya telah batal. Bila wuduknya telah batal, baru timbul motion, baru timbul pergerakan ke arah dia ambil wuduk ataupun tidak. Maka keraguan di situ. Keraguan di situ. Maka pada ketika itu wuduknya masih dianggap ada. Pada keadaan itu wuduknya dianggap tidak ada. Dia masih belum berwuduk, maka dia perlu ambil wuduk lain. Dia perlu ambil wuduk dengan ragu-ragu tersebut. Kalau dia sembahyang tidak sah, sebab dia dianggap orang yang masih lagi belum berwuduk. Gitu. Benda yang sama, dia merujuk kepada banyak masalah. Tinggal yang ragu ambil yang yakin. Benda ni di bawah dia satu benda yang merupakan kaedah yang digunakan dalam banyak bab. Dia panggil da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggal apa yang kamu ragu, ambil apa yang kamu yakin. Masalah yang sama bila mana kita ragu-ragu dalam solat, rakaat ke berapa, sama lah dia punya konsep dia. Tiga ke empat. Dua ke tiga. Tinggal hak ragu, hak mana ragu? Antara tiga ke empat, yang ragunya empat, yang yakinnya tiga. Kalau tidak, tak timbul tiga ke empat. Sebab kita dah yakin dah tiga itu kita buat. Yang empat tu kita ragu. Maka bermula daripada tiga, tambah satu lagi empat. Ragu-ragu di antara dua ke tiga. Tak, kita ragu yang ketiga. Dua kita tak ragu. Sebab kalau kita ragu yang kedua, maksudnya dia takkan timbul masalah yang ketiga. Tapi bila kita ragu-ragu di antara dua dan tiga, di antara dua yang tiga tu, dia ragu-ragu daripada sesuatu yang dia yakin dengan sesuatu yang dia tak berapa nak yakin. Hak mana yang dia yakin? Angka yang kedua, angka yang kecil, dua. Sebab itu yang dia telah yakin dia buat. Tiga tak tahu buat kedak lagi. Maksudnya, maka dalam masalah yang sama, ambil yang yakin, dua, tambah satu lagi, tiga. Yang rokat yang ketiga masih belum dilakukan. Dan masalah-masalah yang lain, dia punya konsep dia sama. Kalau kita faham pasal macam mana dia punya fikrah, dia punya perjalanan masalah, maka kebanyakan masalah yang lebih kurang masalah hanya tasawurnya walaupun berbeza bab, maka dia akan merujuk kepada hukum yang sama. Tinggalkan yang diragu-ragukan, ambil yang yakin. Sini pun sama. Bila mana seseorang tersebut tidak meyakini kefarduan wuduk ataupun mandi yang bakal dilakukan, maka pada ketika tersebut tidak sah dia punya mandinya dan juga wuduknya. Macam mana cara nak bagi sah wuduk dalam tu? Kalau yang kurang cerdik, dia akan batalkan. Confirm tu. Batal ke tak wuduk tu? Tadi rasa macam kentut. Tapi tu rasa macam yang maghrib tadi, insya Allah ambil semayang dah. Batal ke tak tu? Batal ke tak? Banyak benda yang boleh membatalkan wuduk. Pilih nak buat yang mana pun. Sama ada benda yang boleh buat depan orang sengak-sengak, ataupun benda yang tak boleh buat depan orang, kena buat seorang-seorang, ikut suka hati lah, ikut suka buat macam mana pun. Tapi yang membatalkan wuduk, yang ni boleh buat tapi tak cerdik. Kita mungkin rasa benda tu cerdik tak? Dia tak cerdik. Sebab yang cerdiknya tak, yang cerdik yang tak batal.
Sebab kita yakin kita telah ada wuduk. Kita cuma ragu-ragu tentang wuduk kita batal ataupun tidak. Maka ikut hukum kembali pada yang asal, kembali pada yang yakin. Kembali pada yang yakin. Cuma kita punya cerdik kita, kita punya cerdik kita, kita akan batalkan wuduk tersebut. Kalau ni bagi batal buang terus lah. Lepas tu ambil wuduk lain. Dia benda tu tepat tapi tak cerdik. Cuma kita saja rasa kita cerdik. Terus yang seterusnya, wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatun, sunnatan. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Dan bahawa tidak mengiktiqad, tidak meyakini, tidak menganggap ia, ia itu seseorang yang berwuduk ataupun seseorang yang mandilah, syakhsun, seseorang umum, fardan, tidak menganggap, tidak mengiktiqad, tidak meyakini bahawa akan satu fardu itu, min furudihi, satu fardu daripada fardu-fardunya wudu. Sini rujuk kepada wudu lah. Domain sini rujuk kepada wudu. Tapi dengan makna yang kita bincang awal tadi, wudu dan juga mandi. Dia tidak menganggapkan satu fardu daripada fardu-fardu wudu itu, tidak menganggap sunnatan, mafhum sani bagi yang taqidah, menganggap akan sebagai sunat. Maksudnya dia tidak mengubah hukum sesuatu yang fardu kepada sunat. Dia tidak mengubah hukum sesuatu yang fardu kepada sunat. Dia orang yang wuduk dan ada masalah pun dalam bab fardu, dalam bab mandi wajib, dia tak ada masalah lah bab ni, sebab rukunnya dua ya. Niat dengan menyampaikan air pada keseluruhan badan atau qaul yang mu'tamad yang dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dalam bab wuduk dia lebih sesuai untuk ditaswirkan masalah ni, ditaswirkan syarat ni, iaitu dia mengiktiqadkan bahawasanya salah satu daripada rukun-rukun wuduk itu sebagai sunat. Wallahu a'lam, mungkin dia keliru, mungkin dia silap faham dalam pengajian, mungkin dia tak mengaji ataupun mungkin dia ingat lupa dan sebagainya. Orang yang jenis ingatan ni tak kuat dan sebagainya. Lalu dia menganggap sesuatu fardu dalam wudu itu sebagai sunat. Contohnya dia menganggap sapuan kepala itu sunat, bukan fardu. Maka pada ketika itu tidak sah wuduknya. Wuduknya tidak sah. Sebab dia mesti tidak mengubah sesuatu yang fardu itu kepada hukum sunat. Maka dia ada beberapa jalan penyelesaian untuk bab ni. Dia ada beberapa jalan penyelesaian untuk bab ni. Satu, dia menganggap semuanya fardu. Satu, dia menganggap semua perbuatan yang berkaitan dengan wuduk itu fardu. Selesai, tak ada masalah. Maka yang ni tak apa, sebab dia irtiqa, dia menaiki pangkat daripada yang sunat, dia lebihkan supaya dia fardu. Maksudnya dia kena buat. Dia irtiqa fardu, maka dia kena buat. Maka pada ketika tersebut dia akan cover yang fardu. Sunat dia akan buat, fardu lagi-lagi dia akan buat lah. Bila dia i'tiqadkan semuanya fardu, maka dia cover semua. Ini satu jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaian yang kedua, dia mengi'tiqadkan tanpa ta'yin, tanpa ditentukan yang mana fardu, yang mana sunat. Cumanya dia mengi'tiqad ataupun dia berpegang bahawasanya dalam perbuatan wuduk yang dilakukan ada fardu dan ada sunat, tanpa ta'yin. Tanpa ta'yin, tanpa menentukan hak mana fardu mana sunat. Cuma dia buat semua, dia buat semua, tang buat semua, kena buat semua dalam masalah yang macam ni, kena buat semua. Cumanya dia tidak membezakan yang mana fardu, yang mana sunat. Cuma dia meyakini bahawasanya dalam perbuatan tersebut ada yang fardu, ada yang sunat. Ini juga sah, tak ada masalah. Ini juga sah, tak ada masalah. Yang problemnya dia tukar yang fardu jadi sunat. Ini problem, macam dalam syarat ni. Ataupun semuanya sunat, lagi problem. Lagi problem. Yang cara penyelesaiannya dua yang kita sebutkan tadi. Pertamanya dia mengiktiqadkan kefarduan semuanya. Semuanya fardu. Yang keduanya dia mengiktiqadkan dalam perbuatan tersebut ada yang fardu dan ada yang sunat. Cuma tidak ditakyinkan. Kena penting yang ni. Tidak ditakyinkan, tidak ditentukan, tidak ditaksiskan. Mana satu perbuatan yang fardu, mana satu perbuatan yang sunat. Tak, tak takyin. Cuma dia yakin bahawasanya dalam perbuatan yang dia lakukan ada fardu, ada sunat. Siapa yang boleh mengiktiqadkan lagu ni? Khilaf. Imam Ibn Hajar mengatakan orang yang alim dan orang yang jahil tak kisah bab ni, sama aja. Dia mungkin alim tapi dalam masalah ni disebut.
dia tak boleh nak, dia tak boleh nak hadam hak mana fardu wuduk, hak mana rukun, hak mana sunat wuduk, tak. Tak boleh. Padahal dia sembang pasal dia, dia mungkin alim bab lain. Dia mungkin alim bab bab pusaka, dia mungkin alim bab puasa, dia mungkin alim bab zakat, dia mungkin alim bab perniagaan, lah semua. Cuma bab wuduk sangkut. Ngaji dia bila kecil sampai usang tak faham-faham. Tu kan tak tak ingat-ingat hak mana fardu, hak mana sunat. Tak lepas habis. Dan sebagainya. Imam Ibn Hajar mengatakan bahawasanya tak kisah sama ada dia alim ataupun dia tidak alim. Dalam masalah macam ni, dalam masalah yang macam ni, alim dan tidak alim itu merujuk kepada satu makna yang spesifik. Dia bukan merujuk kepada makna yang umum, alim dengan maksud alim kabir, tak. Alim dengan maksud dia telah mempelajari bab ni. Dia ada masa yang cukup untuk belajar bab ni dan dia mempelajari bab ni. Maka dia nama alim. Manakala orang yang awam dengan maksud orang yang tidak mempelajari bab ni lagi ataupun orang yang tidak punya masa yang mencukupi untuk belajar bab ni lagi, maka itu disebut sebagai orang yang awam dalam masalah-masalah yang sebegini. Ikut Imam Imam Ramli tak? Ikut Imam Ramli yang sah, yang sah masalah pada yang mengatakan bahawasanya dia mengiktiraf ataupun dia mengakui bahawasanya perbuatan yang dilakukan itu ada yang fardu dan ada yang sunat, cuma tidak ditakhsiskan. Masalah ini sah bagi orang yang awam sahaja. Orang alim tak? Orang alim dia kena beza. Orang alim dia kena beza. Alim dengan makna yang tadi, alim dengan maksud dia punya masa yang cukup untuk belajar bab ni dan dia belajar bab ni. Dia dah mengaji bab fiqah contohnya dah 10 tahun, mesti dia mesti mengetahui bab ni, maka dia kira alim. Orang yang macam tu dia tak boleh, tidak, dia mesti kena mentayinkan yang mana fardu yang mana sunat. Ikut Imam Imam Ramli. Tapi Imam Ibn Hajar kata tak, tak kisah dalam masalah ni alim ke awam ke sama. Baik, selesai. Maka dia ada dua penyelesaian tu. Yang tak bolehnya dua lagi, iaitu menukarkan status rukun yang fardu kepada sunat, satu. Yang keduanya mengatakan ataupun mengiktiqadkan kesemua perbuatan yang dilakukan itu sunat semua. Maka dua-dua ini tak sah, dianggap perkara yang menyebabkan tidak sahnya wuduk dan mandi seseorang. Seterusnya, wal ma'u tahuru, dan air yang suci. Ma'u tahur dengan maksud ma'ul mutlak lah. Ma'ul mutlak. Air yang suci, lagi menyucikan. Ma'ul mutlak. Dia tahir, mutahir. Ma'ul tahur dengan maksud tahir, mutahir. Yang suci pada dirinya, lagi menyucikan yang lain. Ataupun dengan bahasa kita, kita panggil air mutlak, ma'ul mutlak. Maka bila meletakkan syarat sah wuduk dan mandi itu menggunakan air mutlak, maka dikeluar dua perkara. Yang pertamanya air yang tahir, yang suci pada dirinya tetapi tidak mutahir. Dia sekadar tahir, dia sekadar suci pada dirinya. Dan yang kedua, mengeluarkan air yang mutanajis. Air yang mutanajis, air yang terkena ataupun bersentuh, bertemu dengan najis. Maka tidak sah digunakan untuk ambil wuduk dan untuk mandi wajib. Kita tengok kawan kita sembahyang 5 rakaat. Okey, kita tengok kawan kita sembahyang 5 rakaat. Dan dia tu yakin dia solat 4 rakaat sahaja. Kawan yang sembahyang, kawan yang ditengok oleh kita tu, kita orang yang tengok, dia orang yang sembahyang. Mana bagi? Orang yang sembahyang lah bagi. Nah, dia tak kira buat afdal tak afdal ni, tak ada masalah lain. Kita tengok kawan kita sembahyang 5 rakaat. So kawan kita sembahyang, kita dak, kita buat apa? Kita main WhatsApp. Dan dia tu yakin dia solat 4 rakaat sahaja. Kawan kita yang sembahyang tersebut, dia mungkin internet dia habis, so dia sembahyang. Betul ya? Kira dia main WhatsApp juga sekali ya. Dia yakin orang yang sembahyang tersebut,
orang yang semayang sebut, kawan kita yang semayang tu sebut, dia yakin dia semayang 4 rakaat. Kerana tadi dalam solat dia ragu dalam bilangan rakaat, maka dia faqih. Dia orang yang ragu-ragu dalam rakaat yang ketiga, dia ragu-ragu sama ada dia buat 3 ataupun dia telah buat 4. 3 ke 4. Maka berdasarkan kaedah tadi, praktikalnya dia buat 3 lah. Sebab 3 tu telah diyakini. Sebab dia yakin dia telah buat yang ketiga, barulah muncul keraguan dia buat yang keempat ataupun tak lagi. Padahal dia rakaat keempat dah tu. Dia kalau secara hakiki, kalau ikut tasawur ni, dia dah berada rakaat yang keempat. Tapi bila mana dibangkit rakaat yang keempat, dia ragu-ragu dia yang ketiga ataupun yang keempat. Di sisi dia, maka dia akan tambah lagi satu. Dia akan tambah lagi satu, maka akan jadi 5 lah. Daripada 4 rakaat jadi 5 rakaat. Yang keempat asalnya ikut pendapat dia, dia kata 3. Ikut pendapat untuk menghilangkan keraguan dia, dia ambil yang yakin, dia kata rakaat yang keempatnya tu sebagai rakaat yang ketiga, maka dia tambah satu lagi. Kita tengok dia buat 5, dia yakin kata dia buat 4. Okey, khair. Masalah tak mana? Masalah kita hak tengok. Bukan masalah tanya, datang dia faqih lah. Dia faqih lah. Dia buat benda yang tepat, dia buat benda yang betul. Kita hak tengok ni, mengaji tak tahu mana pun, kita yang tengok tadi kena bagi tahu atau tidak dia tu 5 rakaat. Kita hak tengok ni. Kita yang main WhatsApp sambil tengok dia, sambil tengok WhatsApp sambil tengok dia, sambil kira lambat, dah janji nak pergi makan sekali ke kedai bawah tu satgi. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Ini tu. Ini jadi lagu tu. Yang kita pedih perut lapang lah. Maka kita yakin dia 5. Kita yakin 5, dia yakin dia 4. Dia yakin kata dia 4. Maka kita kena bagi tahu ke tak dia 5. Dan adakah dia itu tadi perlu mengulangi solatnya? Baik, ini masalah kedua. Masalah yang pertama dulu. Kita yang tengok tadi ni, dia orang yang lapang memang, dia punya fokus dia tinggi. Sebab tu tak boleh mengaji dalam keadaan kenyang. Antara adat-adat dalam pengajian, dia tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Sebab kalau terlalu lapar, dia tak boleh fokus juga. Bila terlalu kenyang juga, tak boleh fokus juga. Untuk menghadirkan fokus yang sempurna, dia tak boleh rasa kenyang dan dia tak boleh rasa lapar. Kena steady-steady. Baik, kita dengan sebab lapar yang keterlaluan tadi, maka kita tengok dia macam mana burung elang tengok anak ayam lah. Tengok macam kucing tengok tikus tu. Pasal kita nak tunggu dia makan pisali-pi, makan sekali dengan kita. Maka kita yakin bahawasanya dia buat 5. Sebab kita tengok dia 5 kali. Dia di sisi dia, dia yakin kata dia buat 4. Maka kita orang yang tak semayang ni, orang yang tunggu dia semayang, kita semayang dah. Awal tadi kita semayang, awal waktu dia semayang lewat sikit. Bukan kata kita tak bagus dah, kita bagus daripada dia. Kita semayang awal waktu. Kita yang tengok dia semayang 5 rakaat dengan yakin, perlu tak bagi tahu kat dia? Tu soalan yang pertama. Jawapannya tidak perlu. Jawapannya tidak perlu. Sebab dia telah melakukan perbuatan yang betul. Dia telah melakukan perbuatan yang betul. Solatnya tidak terjejas kesahihannya. Dia ambil tindakan yang tepat. Bila mana dia ragu-ragu tentang rakaat yang keempatnya, maka dia anggap dia dalam rakaat yang ketiga dan dia tambah satu lagi. Benda tu tepat. Benda tu ikut kaedah ilmiah yang sempurna. Satu. Yang keduanya, kalau kita habaq juga, tak habaq juga. Yang jenis orang yang dia bukan narsisistik lah, dia anggap tak kena habaq juga. Tak boleh tengok benda yang salah. Gitu. Hak betul ni hak dalam pandangan mata dia. Dah tak melawak ya. Jawapan kepada soalan ni, dia tak perlu habaq. Kita perlu habaq tak dia lima kan? Tak perlu. Baik tengah dia semayang ataupun lepas semayang, tak perlu. Selesai. Tak ada masalah apa-apa. Bak tu balas. Dia ragu-ragu tentang rakaat yang keempatnya, lalu dia patah balik buat 3 yang yakin. Dia ambil rakaat yang kurang 3 dan tambah satu lagi 4 cukup. Walaupun secara praktikalnya dia buat 5, tapi ikut keyakinan diri ni dia buat 4. Dan benda tu sah, tak ada masalah apa. Kita tak perlu habaq apa-apa dalam sembahyang ataupun sesudah sembahyang. Nak buat model menyembang makan satgi pun tak payah. Tak payah. Cuma kalau kita habaq juga, nak kena terima tak? Tak wajib terima. Tak wajib dia terima.
dia ada hak untuk berpegang dengan kenyataan dia sendiri. Dia ambil wa in aftakal mufala wa in aftalkan wa in aftalkal mufti wa in aftakal muftun, walaupun ada orang memberi fatwa kepadamu, melainkan dia siqah dengan orang yang dia tu, melainkan dia siqah dengan orang yang bagi tahu kat dia tu, dia memang yakin betul orang tu takkan tipu dia dan sebagainya, dia boleh terima. Dia kena mayang balik dah, tak kena mayang, dia dah settle lah. Sama ada dia terima ataupun tak terima kenyataan tersebut, dia ambil apa yang sesuai dengan zon diri dia, keyakinan diri dia yang paling kuat. Sama ada dia nak terima ataupun tak terima, dia ada hak untuk tidak menerima. Dia ada hak untuk tidak menerima. Tapi dalam masalah ni, dia terima ke dia tak terima, ada sembahyang ni tetap tak perlu diulang semula, sebab sembahyang ni sah dan mengikut kaedah yang tepat. Dalam sembahyang ni, dalam masalah ni, sama ada dia nak terima orang kata ataupun tak terima orang kata, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Contoh dalam masalah yang lain, dia sembahyang tanpa wuduk, contoh lupa. Ambil wuduk dah, ambil wuduk apa guna ni. Lepas tu entah macam mana, dengan lambat lagi masa nak masuk waktu dan sebagainya, sembang kawan, melawak guling-guling apa, sekeh pala kawan tu, tarik keng kawan ni apa guna ni. Lambat lagi lah, 2-3 jam nak masuk waktu. Kemudian masuk waktu, ambil semayang, ambil dah awal tadi. Dia ambil awal tu, sama ada ikut sekolah, dia buat apa pun, Dia ambil dah ayat semayang dia dan sebagainya. Kemudian ada melakukan perbuatan yang membatalkan wuduk dia. Selesai. Maksudnya wuduk dia dah batal. Masuk waktu semayang, dia lupa bahawasanya dia batal. Dengan yakinnya, dia menganggap diri ni masih lagi berwuduk. Dengan yakin. Lupa. Dan benda ni berlaku. Satu masa nanti, kamu mungkin akan jumpa imam yang lupa, kata dia tak ambil wuduk lagi. Ada. Jadi benda biasa bukan benda yang luar biasa, ada benda adi biasa. Dengan sebab kebiasaan imam tersebut, dia masuk dalam masjid, dia dalam keadaan berwuduk, dia memang dah biasa sangat ambil wuduk kat rumah. Hari tu dia batal ke, dia terlupa ambil di rumah ke, dia ingat nak ambil di masjid, contohnya dia keluar awal sikit daripada waktu sembahyang, tak berwuduk lagi dan sebagainya. Dalam perjalanan nak pergi masjid tu, dia singgah rumah siapa-siapa kat, sembang orang azan, terus pergi masuk sembahyang. Biasa, sebab dia dah adat diri dia, dia ambil wuduk di rumah. Biasa benda tu. Dia bukan benda yang gharib, benda yang biasa. Dia sembahyang dalam keadaan tidak berwuduk, tapi dia yakin bahawasanya dia berwuduk. Sembahyang dia tu di sisi dia hukumnya sah. Di sisi dia hukumnya sah, sebab beramal dengan zon dirinya. Kalau ada orang bagi tahu dekat dia bahawasanya dia tidak berwuduk lagi. Ada orang bagi tahu kat dia bahawasanya dia tidak berwuduk lagi, dia tak wajib terima. Masalah ni berbeza hukum. Kalau dia terima, sembahyang dia tidak sah. Sembahyang dia kena ulang balik. Kalau dia terima pendapat orang ni yang mengatakan dia tak ambil wuduk lagi, dia percaya dengan kalam orang ni, dia kata tak ambil wuduk lagi, maka pada ketika tersebut dia kena sembahyang lain, ambil wuduk sembahyang lain. Tapi kalau dia tak menerima kalam tersebut, maka sembahyang tersebut sah, selagi mana tak terlintah betul macam yang berlaku secara hakikatnya. Tak ada masalah apa. Yang ni beza hukum. Tapi dalam masalah sembahyang yang ditanyakan ini, tak sama ada dia terima kalam orang tersebut ataupun kalau dia tak terima kalam kawan dia yang tersebut, maka sembahyang ni kok mana pun sah, tak ada apa. Maka membawa kepada soalan yang kedua, dan adakah dia itu perlu mengulangi solat? Tak perlu. Sembahyangnya tidak perlu diulangi, sebab sembahyangnya hukumnya sah. Dia tak melibatkan tentang kesahihan sembahyang, sebab dia bukan tambah dengan sengaja. Ditambah dengan i'tiqad bahawasanya dia buat itu genap seperti mana yang dituntut oleh syarak. Tapi dalam sembahyang imam tadi, kalau dia perlu ulang balik pun sembahyang tersebut, yang perlu ulangnya dia, makmum tak payah. Kita berimam dengan imam yang hadasnya tersembunyi. Maksudnya kita tak nampak pun, dia bukan ada cop di tengah baju belakang, dia kata saya tak berwuduk lagi, tak, kita tak tahu. Ataupun dia ada najis di dalam jubah ataupun kain yang sebelah dalam dan sebagainya. Tak ada tanda. Bukan yang zahir nampak dan sebagainya. Orang yang macam ni, dia punya sembahyangnya, bila mana dia sedar, sembahyang tersebut wajib diulangi semula.
orang yang mengikuti sembahyang tersebut, makmumnya tak wajib ulang balik. Makmum tersebut sah. Walaupun imam bagi tahu kita kena sembahyang lain lah. Sebab tadi saya terlupa ambil wuduk, saya pergi menyembang makan kopi rumah kawan tu dekat saat ni. Dia kata lagu tu. Kita makmum apa balik lah, sembahyang. Imam sembahyang ikut suka imam. Apa kena mengena kami, kami sembahyang sah lah. Dia hukumnya sebegitu. Sembahyang makmum yang diirtibat dengan imam itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Sembahyang imam tersebut sekiranya dia tak teringat benda tersebut, hukumnya sah. Maksudnya dengan makna kata dia tidak akan disiksa dan dituntut dengan kealpaan tersebut. Tapi bila mana dia teringat ataupun memang ada bukti yang menyatakan bahawasanya dia ni, dia bertindih pegang semua-semua bergerak. Habis, kembali situ. Bagi orang makmum kita, kita yang akan mengalami peristiwa ni, kita orang yang akan mengalami peristiwa ni. Dan selalunya bila jadi peristiwa ni, kita takkan ingat masalah ni. Selalunya bila jadi peristiwa-peristiwa yang macam ni, kita takkan ingat masalah ni. Tak apalah, habang juga. Makmum tak wajib mengulangi sembahyangnya semula. Yang wajib ulang balik sembahyangnya imam. Yang wajib ulang balik sembahyangnya imam. Dan benda ni kerap berlaku. Imam ambil wuduk lain dan dia ada pula guru rajin qomat sembahyang ni ramai-ramai dengan dia. Benda tu relik berlaku. Memang biasanya berlaku macam tu. Sama dengan keadaan imam tak cukup rakaat, orang lain tambah. Imam tak cukup rakaat, orang lain tambah. Saya kan dengan orang-orang tu sembahyang lain. Di benda tu kalau bila berlaku, kita akan jadi blur. Lupa mengaji macam mana. Tak kata ni buat redak atau dan sebagainya. Dia tak. Itu benda yang kena ingat. Tapi reliknya kita akan lupa lah benda ni. Melainkan dah jadi 2-3 kali, ya kita akan ingat. Tu pun kita ingat untuk sembang time buat, tak ingat tak. Walid benda tu. Hatta di setengah-setengah pondok pun berlaku benda tersebut. Hak jadi imam tu orang hak mengajak kitab dah. Hak jadi makmum pun pala-pala mutala'ah juga. Hak mengaji dengan hak, orang tua-tua dia pun hak mengaji dengan tok guru tu daripada zaman muda sampai ketua. Dia mengaji dengan tok guru tu sampai tok guru dia mati mengaji dengan tok guru tu pula dan sebagainya. Jadi lagu tu sebiji lah. Makmum, imam lupa wuduk, saat lagi semua sembahyang lain. Baik makmum, baik imam, dia jadi benda tu. Lepas tu mulalah bayan semula. Habis sembahyang pun baru ada seorang yang macam dia dah hilang dia punya kaget dia. Dia baru tengah sembahyang tu, baru tengah balik masalah, tak wajib sembahyang ni. Saat lagi habis bagi salam, baru dia retuk mic, dia abang bangkit abang kata, kita sepatutnya tak gaduh sembahyang lain tadi. Lepas ni peringat lah. Imam yang tak ambil wuduk, dia seorang saja yang kena ulang balik sembahyang. Makmum tak ingat pula. Jadi pula 2 tahun lagi buat aku turah. Tak berubah pun. Sama ya. Antara yang berlakunya, saya jugalah pernah berlaku benda lagu tu. Dan yang pergi terang kat orang pun kita agaklah. Kita sembahyang balik, sambil sembahyang tu tak lagu sin. Kena sembahyang balik ke tak? Sembahyang balik ke tak? Imam sembahyang lepas, kita duduk belakang lah. Sembahyang balik. Tapi bila teringat tu, batalkanlah sembahyang lah. Batalkan sembahyang tu. Sebab sembahyang tersebut tak bukan satu kewajipan. Bukan satu kewajipan. Lepas tu habis orang sembahyang dan sebagainya, kita pula yang pergi ceramah lepas. Masalah ni disebutkan dalam kitab-kitab fiqah, mengatakan bahawasanya imam yang hadasnya tersembunyi ataupun menanggung najis yang tersembunyi, imam di sini imam sembahyang makmum sertanya itu sah. Tapi imam tersebut wajib mengulangi sembahyangnya sekiranya dia menyedari ikrar tersebut. Dan imam-imam yang sebegini dia ada beberapa hukum. Dia panggil imam darurah. Dia ada beberapa hukum dia. Dia tak menanggung fatihah makmum yang masbuk dan sebagainya. Itu ada dia punya detail dia. Tak apalah yang tu. Jadi kita bincang belakang dalam masalah iftidak. Dalam masalah iftidak. Selesai. Soalan yang kedua tadi, adakah dia perlu mengulangi sembahyang tersebut? Tak perlu. Sembahyang tersebut, waima dia terima kenyataan bahawasanya dia buat 5 ataupun dia memang yakin dengan zon diri dia. Dia berpegang dengan zon diri dia bahawasanya dia buat 4. Sama ada belah-belah mana pihak sekalipun dalam masalah yang macam ni, dia tak perlu mengulangi sembahyang dia semula. Sembahyangnya sah dan dia mengikut kawaid yang tepat.
yang mengikut kaedah yang tepat. Habis, kembali dalam perbincangan kita, iaitu wal ma'ut tuhur. Wal ma'ut tuhur, air yang suci lagi menyucikan. At-tahur yakni at-tahir al-mutahhir. At-tahir yang suci pada dirinya, maksudnya yang boleh kena pada badan kita, yang boleh dimasukkan dalam badan kita, yang boleh kena pada pakaian kita dan sebagainya, yang boleh diambil manfaat dengannya. Al-mutahhir, lagi yang menyucikan, maksudnya yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Itu maksud ma'ut tahur. Ma'ut tahur, maka bila kata ma'ut tahur, syarat kepada sah mandi wajib dan juga syarat kepada sahnya syahnya wuduk. Maka kalau seseorang itu berwuduk dan mandi wajib menggunakan air yang bukan tahir lagi mutahhir ataupun bukan mutahhir, maka sah wuduknya tersebut dan mandi tersebut tidak sah. Mandinya dan juga mandinya dan wuduknya tidak sah, maka dia kena yakin ataupun dia kena zon tentang status air tersebut. Zon ataupun yakin status air tersebut suci lagi menyucikan. Kalau dia ragu-ragu dan sebagainya, maka itu membawa kepada perbincangan yang panjang lah. Contohnya dia dia ada satu, dia ada dua timba air yang asalnya mutlak kedua-duanya. Kemudian salah satunya diyakini terkena najis. Macam-macam lah, mungkin masuk yang nu, mungkin ada benda-benda yang terkena air kencing dan sebagainya. Salah satu daripada dua timba, yakin dia ada dua timba yang asal suci, salah satu daripada tiba-tiba salah satu daripada dua timba tersebut mutanajis hukumnya, mutanajis. Tapi tak tahu yang mana satu, tak ada beza, tak ada bukti, tak ada kesan dan tak ada sebagainya. Maka dalam keadaan yang sebegini, dia wajib ijtihad untuk memastikan air mana yang suci lagi menyucikan, air mana yang mutanajis. Kalau dia tak mampu ijtihad sampai ke sudah, tak ada, maka dia wajib tayamum. Sebab dalam keadaan tersebut dia tidak mampu untuk mengambil wuduk dengan mana-mana air. Dia tak boleh ambil dua-dua sebab salah satunya mutanajis. Dia akan menajiskan badannya, menajiskan badan menyebabkan tidak sah solat. Tapi kalau musta'mal, tak ada masalah. Kalau air tersebut musta'mal ataupun mutaghayyir, air tersebut salah satu daripada dua timba tersebut masuk air musta'mal, maka hukumnya berubah jadi musta'mal juga. Ataupun masuk dengan sesuatu yang tahir, yang mukhalid dengan air tapi tidak berbeza dengan air, sesuatu yang menyerupai sifat air daripada segi warnanya, rasanya dan baunya sama, dan tak dapat dibezakan yang mana satu air mutlak, yang mana satu air yang mutaghayyir tadi, maka pada ketika tersebut sah dia ijtihad. Kalau tak tahu yang mana satu, maka dia boleh ambil wuduk dengan dua-duanya sebab dia tidak menafikan kesahihan sembahyang. Kalau air tadi air najis tu problem, sebab dia tak boleh ambil dengan dua-dua. Dia tak boleh ambil dengan dua-dua dan sebagainya. Dia ada beberapa masalah yang melibatkan tentang kita perlu ta'yinkan secara yakin ataupun secara zon yang kuat air itu suci, mesti syarat dia. Maka sini benda antara benda yang boleh diijtihad dan benda yang wajib ijtihad. Kita bukan tak boleh ijtihad langsung, tak banyak benda kita boleh ijtihad. Dalam bab ayat kita boleh ijtihad, dalam bab qiblat kita boleh ijtihad, dalam bab masuk waktu sembahyang boleh ijtihad. Yang tak boleh ijtihadnya ambil hukum daripada Quran dengan hadis. Hal tu tak boleh, hal ini tak ada masalah apa. Ijtihad bukan tak bagi ijtihad, kita mujtahid belaka. Tapi mujtahid dalam bab ni lah, dalam bab tentu waktu sembahyang, masuk tak lagi, qiblat belah mana, arah mana, ayat ni mutlak ke tak, tu mujtahid tak ada masalah apa. Tak ada PhD pun boleh buat ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Situasi dalam rumah akhwat. Okey. Ikhwah tutup telinga, tak ada masalah apa. Situasi dia, scene dia dalam rumah akhwat. Kalau dia akhwat mengimami solat seorang muslimah mengimami solat, dan setelah selesai dia menyedari bahawa dia didatangi haid. Selesai sembahyangnya, tiba-tiba dia perasan bahawasanya dia telah mai haid.
sini ada ada beberapa pecahan masalah. Setakat ni ada beberapa pecahan masalah. Cumanya kita perlu takyin. Dia yakin tak mai haid dia tu dalam sembahyang ataupun selepas daripada habis sembahyang? Kalau dia yakin bahawasanya haid tersebut datang selepas daripada sembahyang, tak ada masalah. Bagi salam dah, baru rasa haid turun. Ataupun dia tak rasa haid turun, cumanya bila sudah sembahyang dan sebagainya, baru dia sedar bahawasanya ada kesan. Sudah sembahyang baru dia masalah ni dia agak problem. Tafsir masalahnya dia agak kabur. Sebab kalau dia sedar ketika dia solat, maka dia wajib berhenti. Kalau dia sedar ketika solat, dia wajib berhenti. Melainkan kalau dia kesamaran terhadap rasa tersebut, mungkin peluh, mungkin keputihan dan sebagainya, pada ketika tersebut, ya dia teruskan sembahyang. Cuma lepas daripada sembahyang, baru dia tengok dan yakin bahawa ini sudah hari. Itu suku masalah. Itu masalah yang bakal dibincangkan seterusnya. Tapi kalau dia punya haid tersebut secara yakin ataupun secara zon datangnya tu selepas daripada habis bagi salam selesai sembahyang, maka tu tak ada masalah. Okey, sini kita ada beberapa masalah yang kita boleh takyinkan dalam masalah ni. Iaitu dia tak yakin yang sesuatu yang keluar ketika solatnya itu darah haid. Mungkin dia rasa ada basah-basah dan sebagainya, mungkin peluh, mungkin keputihan dan sebagainya. Abi, persoalannya adakah dia perlu bagi tahu kepada makmumnya? Satu. Dan perlukah makmum menggantikan solat tersebut? Dua masalah. Baik, masalah dia seseorang perempuan mengimami sembahyang muslimat-muslimat yang lain, jemaah muslimah. Si imam dia bukan pak imam lah, dia mak imam. Menyedari bahawasanya dia di tengah haid. Kalau datang tersebut dengan yakin ketika sembahyang, maka dia wajib berhenti lah. Satu masalah selesai. Dia tak melibatkan dengan apa-apa hukum lah. Wajib berhenti makmum tersebut, sama ada nak sambung menggantikan imam lain ataupun sembahyang sendiri, kelas tak ada masalah. Kalau dia tidak menyedari haid tersebut datang ketika solat, dan tidak ada sebarang kemungkinan untuk menjadikan haid tersebut datang selepas daripada solat, tak ada, memang tak ada kemungkinan, memang tak lepas nak kata darah tersebut, haid tersebut datang selepas daripada sembahyang, tak ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan kena tanggung belah tu. Okey, ni masalah tak ada kemungkinan, maksudnya haid tersebut datang dalam solat dia. Cuma pasal apa dia tak berhenti tu, wallahu alam, mungkin dia tak sedar. Adakah dia perlu bagi tahu kepada makmumnya? Jawapannya tak. Dia sama juga masuk dalam kategori hadas yang tersembunyi. Dia masuk dalam kategori benda yang tersembunyi, yang tak nyata, bukan yang zahir. Maka dia tak perlu bagi tahu kepada makmumnya. Maksudnya sembahyang makmumnya sah. Lepas tu dia kena ulang balik sembahyang dia. Dia haid. Pak imam tadi, dia tak ambil wuduk. Bila dia sedar bahawasanya dia tak ambil wuduk, makmum memang telah lah cerak, tak ada ulang balik sembahyang. Pak imam, dia wajib ambil wuduk lain dan dia wajib sembahyang lain sebab sembahyang tak sah. Mak imam ni dalam perbincangan ni, Dia datang haid dalam sembahyang dia. Makmum tak ada masalah sebab dia masuk dalam kategori hadas yang tersembunyi, tak ada masalah. Si mak imam ni wajib sembahyang lain tak? Wajib ulang balik sembahyangnya selepas daripada suci daripada haid, sebab dia dah dapat masa yang cukup untuk dia melaksanakan solat. Maka kewajipan solat dah wajib, sembahyang waktu tu kewajipan yang telah terletak atas tanggungjawab dia. Ini dalam perbincangan bab haid lah.
seseorang itu datang haidnya dalam waktu zuhur, adakah wajib dia sembahyang, dia qada balik zuhur tersebut selepas daripada dia suci daripada haid dan nifas dia? Tafsil, ada perincian. Kalau dia dapat waktu yang cukup untuk dia masuk waktu sembahyang dengan fardu takdir, bila masuk waktu sembahyang, berapa masa yang dia perlukan untuk dia contohnya mandi, buang air kecil, bersiap-siap untuk proses untuk dia sembahyang, proses untuk dia siap untuk sembahyang, mandi ke, wuduk ke, pakai telekung ke apa ke, dan sembahyang fardu, berapa masa yang diperlukan? Contoh kita kata, 15 minit contoh. Maka kalau dia datang haid selepas daripada masuk waktu, 15 minit selepas daripada masuk waktu zuhur pukul 1, zuhur pukul 12, datang haidnya 12.25. Haid datang secara tepat 12.25. Maka dia ada 25 minit masanya dalam zuhur yang masih lagi belum didatangi haid. Masa tersebut merupakan masa yang mencukupi untuk dia sembahyang, mencukupi untuk dia bersedia, bersiap sedia untuk sembahyang dan sembahyang. Maka wayang sembahyang tersebut sembahyang yang wajib atas diri dia, suci daripada haid nanti selepas daripada 7 hari, selepas daripada 15 hari nanti suci daripada haid. Maka zuhur tersebut antara zuhur yang wajib dia fardhukan semula. Masalah ni sama, dia sembahyang, maksudnya dia ada masa untuk melakukan sembahyang, melainkan dia syak betul lah. Zuhur pukul 11, zuhur pukul 12, dia perlukan masa 20 minit untuk siap dan juga sembahyang. Dia perlukan masa 20 minit untuk siap dan juga sembahyang. Maksudnya dia siap dalam tempoh 13 minit, dia siap dalam tempoh 13 minit. Ada 7 minit lagi masa untuk sembahyang. 12 13 minit dia angkat takbir, 12 15 minit datang haid. 12 13 minit dia angkat takbir, 12 15 minit datang haid. Zuhur tu wajib diqadakan semula ke tak? Tak. Tak wajib qada. Sebab zuhur tersebut tak wajib atas diri dia. Dia tak mendapat masa yang mencukupi untuk dia sembahyang untuk waktu tersebut. Sebab masa yang dia perlukan 20 minit, dia datang haid kurang daripada 20 minit selepas daripada masuk waktu. Sini zahirnya, zahir ibarat, walaupun boleh kita tafsir ke arah tu, zahir ibarat dah, dia dah melebihi masa yang minimum yang diperlukan untuk siap sembahyang dan sembahyang. Dia dah melebihi kadar minimum masa yang diperlukan untuk persiapan sembahyang dan sembahyang. Jadi bila datang haidnya, maksudnya sembahyang tersebut telah wajib atas diri dia. Bila suci daripada haid nanti, selepas daripada 7 hari, selepas daripada 10 hari, selepas daripada 15 hari nanti, maka sembahyang ini antara sembahyang yang wajib dia qadanya. Perlu tak dia beritahu ke makmum? Tak, tak perlu. Kalau dia beritahu pun tak ada mengubah hukum makmum. Tak ada mengubah apa-apa hukum makmum. Maklumat banyaknya. Himpun ke apa, simpan dalam paket lah. Dan perlukah makmum menghentikan solat tersebut? Jawapannya tak perlu. Jawapannya tak perlu. Sembahyang makmum dianggap sebagai sah. Sembahyang makmum dianggap sebagai sah. Dengan tafsilannya lah, dengan tafsilan dia. Dia ada beberapa tafsilan dalam bab ni. Antaranya, dan benda ni akan melibatkan kita panjang perbincangan lah. Antaranya, imam ataupun imam yang kategori yang sebegini, dia tidak menanggung makmum yang masbuk fatihahnya. Dia tidak menanggung fatihah makmum yang masbuk. Imam yang jenis macam ni, dia tidak menanggung fatihah makmum yang masbuk. Maksudnya makmum yang masbuk dia hutang rakaat. Makmum yang masbuk dia hutang rakaat. Kalau dia mengetahui, contohnya imam tersebut umum bagi tahu, dan dia memang dia ada rakaat yang fatihahnya ditanggung oleh imam. Dia datang dalam rakaat yang dia datang daripada awal solat contohnya, cuma dia sembahyang tersebut statusnya masbuk dalam rakaat yang pertama. Statusnya masbuk dalam rakaat yang pertama. Dia tak dapat masa yang mencukupi untuk dia baca fatihah yang sederhana bermula daripada takbiratul ihramnya sampai ke rukuk imamnya. Maka dia seorang yang masbuk. Bila dia seorang yang masbuk, normally, secara normalnya imam akan tanggung fatihahnya. Tapi dalam masalah imam yang darurah sebegini, imam yang hadas tersembunyi sebegini, maka imam tersebut tidak menanggung fatihahnya. Dia tak mampu tanggung fatihah makmum yang masbuk.
Maka kalau makmum sebegini mengetahui bahawa yang berlaku kes yang macam ni, maka dia kena masuk bila dalam sembahyang dia ganti balik rakaat yang masbuk tersebut. Masalah dia akan jadi panjang. Tapi kalau tak tahu, imam tak umum, tak apa, tak ada masalah apa, khalas. Dia tak menjejaskan kesahihan sembahyang makmum. Sebab benda tu khafi, benda tu benda yang tersembunyi. Panjanglah penjelasan, kita akan bincangkan dalam masalah iqtida', pertambatan di antara sembahyang makmum dan imam depan insya-Allah. Adakah sah jikalau seseorang itu mandi wajib atau mengambil wuduk dalam qolah yang ia tidak cukup dua qolah? Oh, sedap bahasa dia. Adakah sah jikalau seseorang itu mandi wajib atau mengambil wuduk? Dua masalah lah. Seorang mengambil wuduk ataupun dia mandi wajib dalam qolah yang ia qolah tersebut tidak cukup dua qolah. Qolah tersebut tak cukup dua qolah. Sah tak dia ambil wuduk ataupun dia mandi wajib dalam qolah? Ni masalah bila soalan bertulis lagu ni. Dia tak jelas. Dia ambil wuduk dan mandi dalam qolah ataupun daripada qolah. Tak, dia berbeza. Tafsir masalah akan jadi beza. Sebab tu penulisan soalan dia kena spesifik supaya pembaca soalan dia tak nakal dalam mentaswirkan masalah. So ni masalah dia berkaitan dengan kita taswir dua masalah lah sini. Maksudnya sini ada empat masalah. Dalam basicnya, dalam kertas soalan ni dia ada dua masalah, iaitu masalah orang yang ambil wuduk dan masalah orang yang mandi wajib. Dua masalah. Zahirnya dia ambil wuduk dan dia mandi wajib, dua orang yang berbeza, dua situasi yang berbeza, dua tempat yang berbeza, qolah yang berbeza, dalam qolah sebab disebut dalam. Atau kita takdir makna muradnya, atau kita takdir makna muradnya, kita husnuzan dengan dia nak beritahu kata ambil daripada qolah. Kan dah jadi empat masalah. Kita Ustaz Helen tak ngejak malam ni kan? Tak apa. Situ. Baik, kita jawab hak zahiri dulu. Saya jadi wahabi pula. Kita jawab secara literal dulu. Adakah sah jikalau seseorang itu mandi wajib atau mengambil wuduk dalam qolah yang ia tidak cukup dua qolah? Yang ia tidak cukup dua qolah. Dia ambil wuduk dan dia mandi wajib dalam qolah. Dia duduk dalam. Tafsir masalah lagu tu, duduk dalam qolah. Benda ni biasa. Tak ada masalah apa. Dia boleh ditaswirkan dengan dalam tak mandi. Kita dalam qolah yang luas, air dah tak ada, tinggi sikit saja. Nak cedak daripada atas tak lepas. Tebing dia punya bin dia tinggi. Maka perlu masuk dalam. Perlu masuk dalam qolah. Macam kami dulu buat, tak apalah. Dan qolah luas, air tu banyak. Tapi dengan sebab permukaan dia luas, dia punya masahah dia luas, jadi dia kan jadi cetek. Kita nak ambil daripada nak cebok ambil tak lepas. Sebab kita waktu tu kecil lagi. So, duduk dalam qolah. Masalahnya mandi wajib ataupun mengambil wuduk dalam qolah yang tak cukup dua qolah. Bila air tersebut tidak cukup dua qolah. Untuk masalah mandi hadas, selagi mana dia tidak berpisah dirinya daripada air tersebut, maka mandinya sah. Sebab dalam masalah mandi hadas, seluruh anggota badan dianggap anggota yang satu. Musta'mal tidak akan berlaku melainkan air tersebut terpisah daripada anggota. Dalam masalah mandi hadas, seluruh badan kita dianggap anggota yang satu. Maksudnya selagi mana kita masih lagi berada dalam air, maka air tersebut tidak berubah jadi musta'mal. Masih lagi boleh digunakan sampai kita keluar daripada air tersebut, maka air tersebut jadi air yang musta'mal. Sebab dia tak cukup dua qolah. Bagi masalah wuduk dia beza. Sebab bila wuduk dia ada empat anggota yang berbeza. Maka bila dia ambil angkat hadas di muka,
bila mana terpisah air tersebut daripada muka, air tersebut mustakmal, jatuh dalam kolah yang airnya tidak mencukupi dua kolah, dan dia dianggap sesuatu yang mukhalid, sesuatu yang tahir, yang mukhalid, yang bercampur, yang larut dalam air mutlak, yang sama sifatnya dengan air. Maka perlu ditakdirkan, macam kita bincang dulu, perlu ditakdirkan dengan sifat yang sederhana, sifat warnanya, rasanya dan baunya. Secara adatnya mengatakan air tersebut berubah, air tersebut berubah sebab dia tak cukup dua kolah, disikit. Maka dengan basuhan muka menyebabkan air tersebut mustakmal, dia tak boleh dah nak digunakan untuk basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki, tak lepas dah. Sebab air dah jadi mustakmal ni kalau dia berada dalam kolah. Kalau dia berada dalam kolah, so selesai dua masalah. Untuk mandi wajib, selagi mana dia tak terpisah daripada air, selagi mana dia masih berada juzuknya dalam air, maka dia dianggap sebagai air tersebut masih lagi konsisten hukumnya, masih lagi dua kolah, masih lagi suci, masih lagi suci. Cuma dia tak boleh cebok air setakat buku lali kaki. Air setakat buku lali kaki. Kalau dia cebok, dia dah angkat hadas, dia dah ni angkat hadas. Maksudnya hadas kaki dah terangkat. Dia dah angkat hadas. Bila dia sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Taala, secara automatik kakinya terangkat daripada hadas. Maka bila dia cebok air, air itu terpisah daripada kakinya. Maka air tersebut mustakmal. Jatuh balik air secebok tersebut dalam kolah, jadi mustakmal. So, macam mana cara dia? Guling lah dalam kolah tu, buat macam ni. Tak, praktikal lah, guling lah, buat macam ni. Dia golek eh. Ini okey, tu selesai. Tu masalah sekiranya seseorang tu berwudu atau mandi wajib dalam kolah yang tak cukup airnya dua kolah. Masalah yang kita takdir atas husnuzan kita, yang masalah yang lebih sesuai. Tapi ini masalah sesuai ke bukan tak sesuai? Kita husnuzan, kita tambah sikit dia punya masalah dia. Orang yang mengambil wudu ataupun mengangkat hadas besar mandi daripada air yang tak cukup dua kolah, daripada air yang tak cukup dua kolah. Beza lah huruf jar, dia sepatahnya tak membawa apa-apa makna. Tapi bila dia berada dalam ayat, pemilihan huruf jar tersebut akan memberi kesan kepada kefahaman ayat. Ini beza, maklum dalam kita punya kalam. Okey, masalah orang tersebut, satu, dia ambil wuduk daripada air yang tak cukup dua kolah. Wuduknya bagaimana? Air tersebut air yang suci lagi menyucikan wuduknya, sah, tak ada masalah. Macam kita ambil daripada botol air, macam kita ambil daripada timba dan sebagainya. Adakah dia perlu menjaga air mustakmal tersebut? Ya, dia wajib jaga. Maksudnya untuk basuhan pertama pada setiap anggotanya, maka dia kena elak daripada masuk balik air tersebut dalam air yang tak cukup dua kolah tersebut. Masuk buka asing ya? Cedok ayam, basuh muka, pastikan air itu air yang menitik daripada basuhan yang pertama, baik di muka, tangan, kepala dan kaki tersebut, basuhan pertamanya. Lebihan air tersebut, bekas air tersebut yang terpisah daripada anggota tersebut, pastikan dia tidak masuk dalam air yang jumlahnya sedikit tu. Melainkan kalau masuk sikit-sikit, yang masuk sikit-sikit tu dimaafkan. Contohnya yang menitih daripada janggut kita 2-3 lai, tak ada masalah. 2-3 titik tak ada masalah. Itu sebab dia sangat sukar dijaga. Dia sangat sukar dijaga. Boleh nak jaga, maksudnya kena ribah, kena lap balik, basuh kali kedua dan ketiga. Basuhan kali kedua dan kali ketiga dia tidak memustakmalkan air. Sebab basuhan yang memustakmalkan air cuma basuhan yang mengangkat hadas. Basuhan pertama muka, basuhan yang wajib. Air yang terpisah daripada basuhan pertama mustakmal. Air tersebut kena jaga, jangan bagi sampai masuk balik dalam air yang sedikit tersebut, supaya dia tidak memustakmalkan air. Basuhan yang kedua, yang ketiga boleh recycle balik. Sebab dia basuhan yang sunat, maka dia tidak mengubah hukum air yang mutlak. Basuhan yang kedua, ketiga, maka boleh tadah balik dalam air tersebut. Kemudian basuh tangan. Basuhan yang pertama pun sama, dia basuhan yang wajib yang mengangkat hadas. Lebihan ataupun air yang terpisah daripada basuhan tangan yang pertama itu mustakmal, wajib jaga.
Manakala basuhan yang kedua dan yang ketiga tu basuhan yang biasa, basuhan yang sunat boleh direcyclekan balik untuk sapu kepala dan sama sampai ke kaki. Cuma kalau masuk sikit-sikit tersebut itu dimaafkan. Itu tak dapat, itu sangat sukar untuk dijaga. Cuma kemasukan yang banyak tersebut akan menyebabkan air tersebut akan berubah jadi mustakmal. Itu masalah orang yang ambil wuduk menggunakan air daripada air yang tak sampai 20. Untuk masalah yang terakhir, orang yang mandi wajib menggunakan daripada air yang tak cukup 20 pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia cuma kena pastikan air tersebut tidak masuk kembali dalam air yang digunakan. Dalam air yang sedikit yang tak cukup 20 tersebut. Mandi je biasa, tak ada masalah apa. Yang menitik di antara dagu ke dada tak mustakmal. Air daripada muka, menitik ke dada ni mandi wajib ni, bukan wuduk, mandi wajib. Air tersebut tidak mustakmal. Sebab dia dekat. Tapi air yang mitik daripada dagu jatuh atas kaki itu dah mustakmal. Itu dah dikira terpisah sebab antara dagu dengan kaki jauh. Walaupun satu anggota. Walaupun satu badan dia agak satu anggota, tapi dia terpisah. Nitik daripada dagu kita jatuh atas kaki itu kira jauh. Tapi kalau nitik daripada dagu kita sampai ke dada, air itu dada, air tersebut masih lagi suci. Dia dihukumkan sebagai tidak terpisah sebab kedudukannya dekat. Tapi kalau jauh, maksudnya daripada dagu kita, air tersebut menitik tak atas kaki kita. Air yang menitik tu, ayang tu mustahmal. Sebab dia dianggap sebagai terpisah daripada anggota. Terpisah daripada anggota. Tak ada masalah apa. Untuk masalah menggunakan air yang kurang daripada 2 kolah daripada air tersebut digunakan untuk mandi wajib dan mengambil wuduk, maka perlu jaga daripada air tersebut masuk balik dalam air yang kurang tersebut. Tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Lepas hilang mani', yang ni putus haid, boleh ke wuduk dulu baru mandi wajib? Soalan dia, sah ke wuduk? Lepas hilang mani', putus haid, boleh ke wuduk dulu baru mandi wajib? Sah ke wuduk? Hukum dia boleh dan dia dianggap sebagai adab sebelum mandi wajib. Antara adab yang sunat dilakukan sebelum daripada mandi wajib ialah berwuduk dahulu. Maka hukumnya sah. Hukumnya sah sebab syarat sah untuk mandi wajib dan syarat sah untuk berwuduk ialah putus ataupun inqita'ud dam ataupun khuluud dam, khului min 'anil nifas wal haid. Maksudnya darah tersebut sudah tidak mengalir, haid tersebut telah terputus. Mandi dah ke, tak mandi dah, tak mandi lagi ke, dia bukan faktor. Dia bukan faktor. Dia punya sudut pandangan hukum melihat kepada haid tersebut dah berhenti ke belum. Bila dah berhenti, maka sah ambil wuduk. Bila berhenti, maka sah mandi. Maka dalam masalah ni, untuk sebelum daripada kita mandi, boleh berwuduk ataupun tidak, hukum dia boleh, sah. Hukum dia sah dan hukum dia sunat. Dia anggap sebagai adab. Dianggap sebagai adab. Dia secara praktikalnya, secara praktikalnya dia dianggap sebagai meringankan hadas. Kita hadas besar. Kita hadas besar. Dalam bahasa yang sama kita melakukan hadas-hadas kecil, tapi tak kira lah. Sebab sekali angkat hadas besar, sekali angkat hadas kecil jalan lah. Tapi dia seolah-olah kita meringankan hadas. Kita angkat dulu hadas kecil, kemudian baru kita angkat dulu hadas besar. Seolah-olah. Tapi perbahasan yang tepatnya, dia merupakan adab yang sunat dilakukan sebelum daripada mandi. Mandi hadas besar, sunat dulu berwuduk. Situ. Dan dia juga merupakan sunat dilakukan bila mana seseorang itu melambatkan mandi hadas dia. Kita lambat mandi hadas, contohnya nak lena dan sebagainya, tak mau mandi hadas lagi, nak tidur, nak makan, nak masak, nak sapu rumah, macam-macam lah, nak basuh baju, nak buat apa lah. Maka disunatkan untuk kita berwuduk dahulu. Sebab untuk sama, untuk meringankan hadas. Untuk meringankan hadas. Duduk berlama-lamaan dalam janabah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Untuk meringankan makruh tersebut, maka disunatkan untuk ambil wuduk. Orang perempuan lepas ni nak masak dan nak sebagainya, dia tak ada masalah lah. Makanan tu halal tak halal tak, dia tak bincang bab tu. Dia tak bincang bab tu, dia bincang bab keberkatan, bab kebersihan dan sebagainya. Maka untuk kalau tak mau mandi lagi, nak basuh baju ke, nak sapu sampah dulu ke, nak buat apa dulu sebelum dia pernah mandi mengangkat hadas tu, maka disunatkan berwuduk.
baik lelaki baik perempuan, samalah orang lelaki pun. Dan mengantuk nak tidur dulu ke, lagu mana ke, apa kot ni ke, nak tengok movie dulu ke, nak main game dulu ke, apa nama, satu dua round, duduk dulu. Hukum dia makruh berlama-lama dalam janabah tanpa sebab. Hukum dia makruh. Meringankan makruh tersebut dengan mengambil wudu. Bagaimana nak buat sekiranya 2-3 jemaah yang duduk di belakang imam nampak aurat imam ketika sujud? Ini masalah di luar daripada perbincangan kita. Tak apalah, kita bincang siap-siap. Bagaimana nak buat sekiranya 2-3 jemaah yang duduk di belakang imam nampak aurat imam ketika sujud? Nampak aurat imam ketika sujud perlu ditafsirkan. Nampak kod mana? Nampak daripada mana? Ya? Baju selok, baju ke kain, ya, apa nama, nampak aurat tak di atas pusat ataupun bawah pusat? Oh, bukan tuan soalan. Dia gini, dia satu masalah yang orang rajin keliru. Dia nampak lutut imam tu sujud. Celah mana dia tengok pun tak tahu. Orang duduk belakang imam, orang nak pahala pasal pahala soft yang pertama. Belakang imam betul, lepas tu kanan, lepas tu kiri. Tu pasal apa orang duduk belakang imam? Yang duduk pergi tengok bulu betih imam pasal apa? Khair, tak apalah. Masalah dah berlaku. Duduk belakang imam, sebahagian orang dia merasakan dia nampak aurat imam, iaitu dia nampak lutut imam ataupun sebahagian kecil daripada atas pada lutut imam sikit, bahagian paha imam yang atas sikit pada lutut. Nampak daripada mana? Nampak daripada bawah. Nampak daripada bawah tidak membatalkan sembahyang. Dia tak dianggap sebagai tersingkap aurat sebab daripada bawah tak wajib tutup. Kita akan bincang dia dalam syarat sah solat. Menutup aurat ataupun tertutup aurat tu tertutup daripada keliling dan atas. Bawah dah. Bayangkan kalau shilling ni kaca. Orang semayang atas nampak. Orang semayang atas. Semayang dia sah, tak ada masalah apa. Ni masalah. Kita ada rumah dua tingkat ataupun rumah kayu yang bawah ada beranda, kita ada lepak bawah. Pak menakan kita duduk semayang atas. Apa nama lantai tu jarang-jarang sebab malas nak pakai cam, sapu sampai bawah tu, sapu sampai bawah tu, sapu sampai bawah tu, maka buat lantai jarang-jarang. Senang nak tuk barang apa pun mudah bawah tu. Maka nampaklah apa nama daripada sudut bawah, dia tak menjejaskan kesahian sembahyang sebab aurat yang wajib ditutup, aurat yang batal bila mana tersingkap ialah aurat dengan makna kata di keliling dan atas. Keliling dan atas. Belah bawah tak ada masalah. Satu masalah. Masalah kalau yang ternampak tu terselak belakang. Sini standard orang lah. Semayang, baju singkat. Baju body fit lah, baju singkat. Seluar tu hak cawat pun singkat. Ya, sampai tak boleh duduk lah, kena duduk, kena separuh duduk. Tak boleh nak duduk betul. Kalau duduk betul akan menyebabkan dia nampak dia punya boxer dia. Sah tak sembahyang dia selagi mana tak ternampak kulit? Basic dia. Selagi mana tak nampak kulit, sah sembahyang. Bentuk tak kira. Bentuk tak kira. Dia punya sih pinggang dia berapa tak kira. Dia ada spare part tayar lebih ke dia punya ni tak kira. Selagi mana belum tersingkap kulit aurat, atas daripada pusat ke atas, tak ada masalah. Sebab tu bukan aurat laki-laki dalam solat. Kalau bawah pusat, selagi mana tak nampak kulit, tak ada masalah. Sebab yang disyaratkan menutup warna kulit, bukan menutup bentuk badan dalam sembahyang. Yang disyaratkan menutup warna kulit. Aurat yang dimaksudkan ialah warna kulit seseorang, bukan menutup bentuk kulit, bentuk badan seseorang. Sah, tak ada masalah apa. Tapi kalau nampak sampai nampak lorah pungkuk, batal.
memang nampak dia punya kudis korak ni nampak belakalah. Dia punya kala yang tak sekata apa nampak belakalah tu. Batal. Sebab itu dedah aurat. Terdedah aurat. Bagaimana nak buat kalau makmum yang jenis macam ni? Kalau makmum ni makmum yang nampak, kalau imam tersebut tidak menyedari, maka dia perlu usahakan bagaimana untuk mengeluarkan imam daripada dalam sembahyang. Imam tersebut dah batal sembahyang dah. Ikut pendapat makmum. Kalau gagah ikut kuat kali kita makmum, batal. Sebab kita ikut sembahyang imam yang pada i'tiqad kita batal sembahyang. Maka kita juga kalau kita gagah ikut, kita paksa diri kita ikut juga imam yang tersebut, maka kita sembahyang kita sendiri batal. Walaupun kita tak buat apa-apa, kesalahan kita cuma ikat sembahyang kita dengan sembahyang orang yang pada i'tiqad kita sembahyang dia batal. Bagaimana nak buat? Dia boleh dengan teguran subhanallah, cuma dia nak faham ke tak tahu. Cara yang lebih tepat ialah kita berdiri belakang dia terus. Berdiri belakang dia terus. Kalau imam tu orang yang mengaji, dia memahami bahawasanya sembahyang ni tak sah, sembahyang ni terbatal ataupun ada masalah dalam sembahyang dia. Kalau dia orang yang mengaji, dia akan keluar daripada sembahyang tersebut. Itu cara bagaimana untuk keluar daripada berimam dengan orang tersebut. Tapi kalau dia orang yang tak mengaji, dia akan stay situ lah. Sigung lah seorang aku. Nak buat macam mana kalau imam pun yang jenis tak mengaji? Kalau dia mengaji, sepatutnya bila dia sedar ada makmum yang rapat dekat dia belakang dia, menunjukkan bahawasanya makmum tersebut nak ganti tempat dia sebagai imam, maka dia kena keluar. Kalau dia bukan jenis orang yang mengaji, wallahu'alam, mayang sendiri, mufaraqah. Dia yang melibatkan dengan orang lain ni memang payah. Banyak soalan dia. Apa hukum ambil wuduk dalam keadaan tidak tutup aurat? Maksudnya berbogel. Apa hukum ambil wuduk? Apa hukum ambil air wuduk dalam keadaan tidak tutup aurat? Hukum dia sah. First, hukum dia sah, tak ada melibatkan apa-apa. Hukum dia sah. Dalam masalah adab. Mandi dalam keadaan tidak menutup apa-apa. Terdedah apa nama kemaluan, hukum dia harus sebab kita berada dalam kawasan yang tertutup. Khalwat seorang mandi, dia ada beberapa keadaan yang harus tanpa sebarang pakaian, tanpa seorat benang harus. Tapi selain daripada beberapa keadaan tersebut, dia ada hukum yang lain. Kita bincang yang ni dulu, iaitu pada ketika mandi, pada ketika qada hajat, pada ketika bersama dengan isteri. Mandi, qada hajat, ketika bersama dengan isteri, satu lagi tak ingat. Dia ada empat keadaan. Seseorang tersebut harus melucutkan semua pakaian dia. Maksudnya dia tanpa seorang benang. Pada ketika ini disabitlah hadis. Pada ketika ini malaikat tidak bersama dengannya. Dalam hadis menyebutkan bahawasanya cara catatan amal diambil berdasarkan bau. Kalau amal tu amal yang elok, maka bau wangi. Kalau amal tu amal yang tak elok, maka bau busuk. Macam mana daripada bau tersebut malaikat boleh catat amalan? Standard daripada manual dia. Wangi yang macam ni maksudnya dia buat benda macam ni. Wangi yang macam ni maksudnya dia buat benda macam ni. Kita bukan tak reti beza wangi. Wangi sabun macam mana, wangi perfume lagu mana. Perfume tu sendiri wangi dunghill macam mana, wangi romano lagu mana, wangi dashing lagu mana. Kita sendiri dah boleh membezakan. Busuk pun sama. Busuk kentut macam mana, busuk perut kosong lagu mana, busuk kentut yang ada isi yang tak berak semalam lagu mana. Dia ada busuk bau tek ayam macam mana, busuk bau tek kambing macam mana, busuk bau tek anjing macam ni, dia ada. Maksudnya manual tersebut kita tak ada lah manual tu, malaikat ada. Berdasarkan kepada bau, mereka mencatat amalan. Dalam empat keadaan, tak ingat yang keempat. Tapi tiga, waktu mandi, waktu qada hajat, maksudnya buang air kecil atau buang air besar, dan pada ketika bersama dengan isteri. Yang keempat tak ingat, nanti nak tengok semula. Selain daripada waktu ni, kembali pada masalah wuduk. Kalau kita ambil wuduk dalam keadaan kita mandi, ataupun masih dalam keadaan kita mandi, maka ketika tersebut hukum dia harus.
Tapi hukum dia harus. Dia tak melibatkan kesahihan wuduk, jangan silap faham. Dia tak melibatkan kesahihan wuduk. Wuduk, ambil wuduk dengan pakaian, tanpa pakaian, separuh pakaian, tak ada pakaian, tak ada. Dia tak melibatkan kesahihan wuduk. Cuma ambil wuduk dalam keadaan yang sebegitu. Dalam keadaan yang sebegitu hukumnya harus. Selain daripada keadaan yang sebegitu, selain daripada keadaan sebegitu, hukum dia makruh. Selain daripada keadaan sebegitu, hukum dia makruh. Ambil wuduk dalam keadaan tanpa seorang benang, duduk saja-saja, dan apa nama nak masuk waktu apa guna ni, kita memang duduk dalam rumah memang pakai tolak, pakai tolak dan sebagainya, ataupun pakai hatu je kain semayang yang ada, sebagai contohnya lah. Ada lah buat apa masalah pun. Lepas tu orang ambil orang azan dan sebagainya, nak masuk bilik yang takut basah kain tersebut dan sebagainya, londeh sangkut masuk komando lagu tu ya. Hukum ni makruh. Selain daripada empat keadaan tadi, hukum ni makruh. Mengambil wuduk dalam keadaan tanpa seorang benang, hukum ni makruh. Dia menyalahi adab. Tapi dalam empat keadaan tadi, kalau boleh ambil wuduk, yang masalah yang paling munasabah untuk ditasawurkan, untuk ditaswirkan, iaitu pada ketika kita mandi, ambil wuduk selepas mandi, maka pada ketika itu harus. Sebab dalam keadaan tersebut harus kita bergel. Tapi aurat seseorang, aurat nanti kita bincang dalam bab aurat, kita sebut dulu selebih. Aurat seseorang walaupun tak ada orang dan sebagainya, tanpa hajat dia wajib tutup kemaluan dia. Dan kita aurat kita sama-sama laki-laki, pusat dengan lutut, perempuan sama perempuan pun sama dan sebagainya. Aurat kita seseorang diri, dua kemaluan, kemaluan dia wajib tutup. Dia tak boleh nak komando dalam rumah ikut suka hati, tak boleh, melainkan kerana hajat. Panas telajak, tak apa, duduk atas air pun, duduk depan minta air tu, buka freezer hak darah balik, tak ada apa, ikut sekolah lah tu, kerana hajat terlalu panas contohnya. Tapi saja-saja hukum ni haram, kita dianggap mendedahkan aurat. Pasal apa? Pasal ada malaikat dengan kita. Pada ketika tu depa bersama dengan kita, melainkan dalam empat keadaan tadi. Hukum dia, kita seorang diri dan sebagainya, baik laki-laki, baik perempuan dan sebagainya, aurat ketika berseorangan, iaitu dua kemaluannya, kubul dan juga dubur, wajib tutup, melainkan kerana hajat. Baik, tu istidrak, tak ada masalah apa. Adakah sah seseorang tidak niat, kita dah lebih masalah ni sikit sana. Adakah sah seseorang kita kena habiskan dulu, kita sambung balik, kita habiskan dulu sebab saya takut ada orang yang nak balik. Syarat yang seterusnya, wadukhulul waqti. Wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Syarat yang ke-9 dan yang ke-10, masuk waktu, yang ini masuk waktu sembahyang lah, masuk waktu untuk mengerjakan amalan tersebut, sembahyang ataupun puasa ataupun tawaf dan sebagainya, masuk waktu, syarat sah dia. Tapi ni tak melibatkan semua orang. Masuk waktu wal muwalatu dan wajib berturut-turut lidaimil hadasi. Kedua-dua syarat tersebut bertakluk dengan qaid yang terakhir, lidaimil hadas, bagi mereka yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Untuk orang yang sentiasa berhadas, dia berpenyakit, perempuan contohnya istihadah, laki contohnya dia sentiasa keluar madhi, ataupun laki dan perempuan yang sentiasa menitis air kencing yang dipanggil silsil baul, ataupun laki-laki dan perempuan yang sentiasa keluar angin daripada perutnya dipanggil silsil rih dan sebagainya. Mereka yang sentiasa dalam keadaan berhadas, maka dia ada dua syarat tambahan ini selain daripada syarat-syarat yang tadi untuk mengsahkan mandi, untuk sahkan wuduknya secara khusus, iaitu dia kena masuk waktu dulu untuk tawaf ataupun untuk sembahyang. Masuk waktu dulu barulah dia boleh ambil wuduk, kemudian kena mualat di antara perbuatan tersebut dan dengan sembahyang. Maksudnya sebelum ambil wuduk tersebut, dia ada beberapa perkara yang dia perlu dilakukan. Satu, dia perlu bersihkan kemaluannya daripada najis tersebut, darah ke, air kencing dan sebagainya. Bersihkan kemaluannya, sumbat sikit, maksudnya sendai sikit dia punya saluran keluar tu daripada terus keluar darah dan keluar air kencing dan sebagainya.
kemudian ikat kalau laki-laki lah, kalau perempuan sendai lah, sendai bagi 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 yang disumbat itu tidak keluar, tidak tidak terpisah dari tempat tersebut. Kan kita asalnya satu, basuh, basuh bagi cuci dan sebagainya, kemudian sumbat tempat keluar tersebut, sumbat tempat keluar tersebut, baik laki-laki baik perempuan. Dua, yang ketiganya kalau laki-laki ikat supaya yang disumbat tersebut tidak tertanggal daripada lubang. Yang perempuan, cara perempuan lah, apa nama, tempek sesuatu yang menyebabkan boleh boleh memastikan sumbatan tersebut tidak tertanggal daripada kemaluannya, daripada daripada tempat keluar darah ataupun tempat keluar air kencing tersebut. Tiga, basuh, sumbat, ikat bagi laki-laki dan 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 tempek ataupun sebagainya lah untuk perempuan. Kemudian ambil wudu. Yang keempat, ambil wudu. Selesai semua ni, ambil wudu. Yang kelimanya, solah. Ini mualat yang perlu dilakukan berturut-turut tanpa diselangi dengan masa yang panjang. Kena buat lepas satu, satu, lepas satu, satu. Syaratnya masuk waktu dan syaratnya kena mualat di antara perbuatan tersebut bagi mereka yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Dia ada banyak perbincangan lah dalam bab ni. Kita terpaksa, rasanya kita terpaksa tangguhkan dua syarat ni sebab dia dimasuk dalam perbincangan yang lain. Dia dia ada sedikit lebihan perbincangan, kita tak boleh selesaikan dalam tempoh masa 5 minit. Wallahu alam. Kita berhenti sini dulu. Wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Ni dua syarat tambahan ke atas 8 syarat yang disebutkan sebelum ni untuk orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Hadasnya tak terangkat. Dia akan mengubah struktur hukum. Niatnya dia tak boleh nawaitu raf'al hadasi, tak boleh sebab hadasnya tak terangkat. Dia kena ada niat lain yang untuk dia. Berapa banyak kali dia, dia dia ada martabat-martabat niat untuk dia, martabat niat untuk niat yang fardu, martabat niat untuk niat yang sunat dan martabat niat yang di bawah daripada sunat dan sebagainya. Yang tu ada perlu pada perbincangan yang khusus, kita sambung satu masa minggu depan insya-Allah. Khalas. Kita punya muzakarah kita selesai. Siapa yang ada ada hal ataupun janji dengan musyrik ataupun dan sebagainya, boleh boleh beredarlah, tak ada masalah apa. Siapa yang tak ada masalah apa, boleh tunggu sementara kita selesaikan beberapa masalah soalan ni sebab Ustaz Hairunizan tak ngajak ni dah. Okey, khair. Siapa nak balik tafadhal. Cuma sebelum daripada aku ada siapa yang betul-betul nak balik dan sebagainya, minta tolong bagi sesiapa yang yang bertalaqi Quran di 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 area Darussah selain daripada dengan Syekh Ashraf hafizahullah ataupun dikenai siapa-siapa yang bertalaqi Quran di Darussah selain daripada Syekh Ashraf hafizahullah, khususnya lebih-lebih lagi kalau akhwat, kalau muslimat, ana minta minta tolong berhubung dengan ana sebab ana nak minta, ana nak minta tolong seorang tersebut bawa zaujah ana pergi mengaji sekali Quran, talaqi Quran tu. Ana nak bawa sendiri payah sebab masa mengaji Quran laki-laki dan perempuan tak sama. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kenalan dia ataupun dia sendiri yang talaqi Quran di Darussah selain dengan Syekh Ashraf lah, selain dengan Syekh Ashraf hafizahullah, dia tak ada masalah dengan Syekh Ashraf. Tapi kita apa nama, ana ana dah mengaji dengan Syekh Ashraf, jadi zaujahnya ana nak bagi mengaji dengan orang lain lah, mengaji dengan Syekh lain bagi bagi banyak sanad sikit, cik, tak apalah lah. Kalau ada kenalan yang yang boleh tolong sebab zaujahnya baru tak pernah duduk set sebelum ni sebagainya, dia agak kekok dengan dengan cara nak muamalat dengan Syekh dan dan sebagainya. Sebagai Syekh tanya apa lagi, tak boleh jawab apa, mata terjik-terjik, tak boleh buat apa. Jadi dia perlukan kepada kepada orang yang boleh tolong dia. Jadi kalau siapa-siapa ada maklumat tentang perkara tersebut, boleh berhubung dengan khair. Itu je. Itu sahaja. Kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong, semoga Allah membalas jasanya. Itu nama tunggang agama ada aku nak. Itu itu doa yang doa yang baik. Baik, kembali pada masalah. Baik, siapa yang 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 nak beredar, ada ada urusan, ada janji dan sebagainya, silakan. Tak tak ada. Kita dah muzakarah kita dah habis. Ni nak nak habis soalan sikit. Adakah sah seseorang tidak niat ambil wuduk tapi dalam hati dia tahu dia nak solat? Adakah sah seseorang tidak niat ambil wuduk tapi dalam hati dia tahu yang dia nak solat? Berbelit ni soalan ni. Dia berwuduk tanpa niat. Dia berwuduk tanpa niat.
Tapi dalam hati dia, dia tahu kata dia nak solat. Maksudnya dia melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan nak solat tu, tu, tu niat. Itu niat. Sahaja aku melakukan perkara yang membolehkan aku sembahyang. Itu salah satu daripada niat wuduk. Kita tak mendetailkan bab-bab niat wuduk sebelum ni, sebab niat wuduk ada banyak. Sahaja aku mengangkat hadas kecil, sahaja aku mengambil fardu wuduk, sahaja aku melakukan perkara yang mengharuskan aku sembahyang, sahaja aku melakukan perkara-perkara yang membolehkan aku melakukan ibadah-ibadah yang berhajat kepada suci dan sebagainya. Dia ada beberapa beberapa lafaz ataupun beberapa jenis niat. Antaranya sahaja aku baru, sahaja aku mengharuskan sembahyang. Maksudnya dia lakukan perbuatan ni dengan tujuan dia nak sembahyang. Itu niat. Itu niat. Cuma kena pastikan niat tersebut ada ketika basuhan muka. Ketika basuhan muka. Sama macam niat biasa. Sama macam niat biasa. Adakah sah seseorang tidak niat ambil wuduk? Dia tak, dia tak lazim sahaja aku mengambil wuduk, tak, tak lazim. Tak, tak mesti niat lagu tu. Dia ada beberapa lafaz sirah niat. Dia ada beberapa bentuk bahasa yang menunjukkan kepada niat. Dan kita maklum sebelum ni, niat yang disebutkan bukan niat dalam bentuk lafaz ataupun tahadus, bukan, bukan, bukan hadithun nafsi. Keinginan untuk melakukan sesuatu dan laku. Dan juga wuduk merupakan perkara yang bukan benda yang adi. Dia bukan. Secara berasingan dia adi. Basuh muka, basuh muka tak ada masalah. Basuh tangan, basuh tangan tak ada masalah. Basuh kepala, basuh kepala tak ada. Basuh kaki pun tak ada masalah. Tapi dilakukan ikut tertib yang sebegitu, itu, itu dilalah, itu tunjuk kata niat. Itu, itu dalil qarinah yang menunjuk kepada niat. Sebab dia tidak akan dilakukan dengan kenyat, dengan, dengan perbuatan yang sebegitu, melainkan dengan niat wuduk. Sebab dia merupakan ibadah mahdhah. Dia merupakan ibadah dengan bentuk yang sebegitu tu ibadah. Semata-mata basuh muka, ya, tak ada masalah. Dia, dia bukan wuduk. Semata-mata basuh tangan, tak ada, dia bukan wuduk. Semata-mata basuh kepala, dia bukan wuduk. Semata-mata basuh kaki, dia bukan wuduk. Tapi melakukan dengan kaifiat yang sebegitu, dia wuduk. Itu menunjukkan kepada niat. Sebab kita maklum bahawasanya niat merupakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Dia bukan berhajat kepada sahaja aku berwuduk. Dak, tu hadisun nafsi. Kita dah bincang masalah niat pada sebelum ni. Tak ada masalah, sah. Sebab dalam hati dia, dia tahu bahawasanya dia buat benda ni untuk mengharuskan solat dia, untuk membenarkan dia solat. Maka tu duduk. Cuma kena pastikan tempat wuduk di tempat yang betul, iaitu pada awal basuhan muka. Dalam mazhab Syafi'i, ya, kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kita kena sapu sebahagian rambut masa ambil air sembahyang. Tak, ya, sebahagian. Bang. Sebahagian daripada rambut, sebahagian daripada rambut masuk dalam kata sebahagian itu sehelai rambut. Dalam, dalam mazhab Syafi'i, wamsahu bi ru'usikum, ada perbincangan situ pasal apa masuk pada maf'ulun bih dan sebagainya, pasal apa tak masuk dengan dengan, dengan imsahu dan sebagainya. Dia ada perbincangan tu dan merujuk kepada hadis-hadis dan sebagainya. Maksud basuhan kepala itu dan sapulah kepala kamu, pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita ialah sapu sebahagian kepala kamu, juz'un ataupun ba'dun minar ra'si. Juz'un ataupun ba'dun minar ra'si, sebahagian, dia bukan separuh, dia sebahagian. Sebahagian walaupun masuk dalam kata sebahagian itu sehelai rambut. Masuk dalam kata sebahagian itu sehelai rambut. Hatta masuk dalam kata sebahagian itu separuh helai rambut. Masuk juga. Ini di istidrak tambahan. Kebanyakan kitab menyebutkan walaupun sehelai rambut. Dan sebahagian ulama menambahkan lagi takkid, walaupun separuh helai rambut. Sehelai rambut dia, macam yang kita bincang sebelum ini, dia mesti berada dalam dalam kawasan kepala. Sehelai rambut, dia basuh setengah ya, pun dah kira sah. Dia dianggap sebahagian daripada kepala. Itu yang yang utama dalam mazhab Syafi'i. Setakat nak mengsahkan, setakat nak sahkan ambil wuduk. Dalam mazhab Syafi'i, kita kena sapu sebahagian rambut masa ambil sembahyang. Ya, betul. Adakah sah hanya sapu tiga helai rambut? Ya, sah. Dia dah melebihi daripada sah. Sebab ba'du ataupun juz'un itu dianggap, dianggap juz'un ataupun ba'dun walaupun sehelai rambut. Dia sebab beza antara ba' ataupun juzuk dengan nis. Sebab kita dalam penggunaan bahasa kita, al-imamun nawawi ba'dul a'immati syafi'iyah. Itu dalam bahasa Arab, Imam Nawawi sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, ba'dun minal ashab.
walaupun dia seorang. Maksudnya adakah a'immah mazhab Syafi'i dua orang? Tak, ratusan, bahkan mencapai ribuan. Tapi seorang tersebut dah dianggap sebagai ba'du, dia masuk dalam kategori ba'du. Jadi membasuh tiga helai rambut lebih daripada cukup untuk mengsahkan wudu. Ini untuk sah saja. Afdal tak? Yang afdalnya penuh kepala sekadar nak bagi sah. Adakah sah hanya sapu tiga helai rambut? Ya sah. Bahkan sapu tiga helai rambut tu melebihi kadar yang diperlukan. Atau sapu kat sideburn. Sapu kat sideburn. Sideburn masuk dalam muka ataupun dalam kepala? Sideburn masuk dalam muka. Sideburn masuk dalam muka, maka tak sah dianggap sebagai basuhan kepala. Dia basuhan yang wajib ketika muka. Dia tak sah digunakan untuk sapu kepala. Sideburn tak lepas. Sebab dia masuk dalam kategori kepala. Kan kita bincang sebelum ni untuk mentakrifkan ataupun untuk menghadkan muka, iaitu permulaan daripada tempat tumbuh rambut sampai ke tulang dagu, dan lebarnya daripada daging telinga yang lembut sebelah kanan sampai dalam telinga lembut sebelah kiri. Ini daripada dia punya panjang dan juga dia punya lebarnya. Daripada satu point panjang kepada satu point lebar, maka ditarik menggunakan tali ataupun benang untuk memastikan dia masuk sebelah atas. Sebelah atas daripada sini tarik mai ke tulang, tarik mai ke had lebar. Kemudian yang bawah mengikut rahang, mengikut tulang dagu. Maka sideburn dimasuk dalam had muka. Diwajib dimasuk ketika basuhan muka, dan dia tidak sah dan tidak memadai untuk sapuan kepala. Tak sah. Nah, ni soalan nombor 4 dia pangkah banyak benda kan ni. Kira dak kot noh. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pangkah. Yang dia tak pangkahnya dah ke belum? Patu ya. So tak ada arut. Soalan yang kelima, adakah mazhab Syafi'i tidur tak rata papan punggung batal? Maksud sini batal wuduk lah. Kalau ikut kepada qarinah hayat ni, dalam mazhab Syafi'i tidur tak rata papan punggung batal. Adakah kalau dia tidur nyenyak masa duduk langsung tak batal? Ini perbincangan dalam fasal yang seterusnya. Selepas daripada fasal syara'itul wuduk, kita akan jumpa fasal nawaqidul wuduk. Antara benda yang membatalkan wuduk dalam safinatun najah, diletakkan hilang akal. Antara surah hilang akal yang membatalkan wuduk, iaitu dengan tidur yang tak letak papan punggung. Dia akan dibincang nanti, cuma kita jawab dulu selepih. Jawab selepih ya, tak mahu bincang banyak. Tidur tak rata papan punggung, maksudnya tidur yang tak tetap papan punggung. Maksudnya ada kemungkinan untuk angin keluar tanpa ni. Dia bukannya sesuatu duduk, posisi duduk yang firm, yang betul-betul mantap, yang bukan yang tak yang secara zonnya tidak akan menyebabkan angin keluar. Kalau tak sampai ke tahap tu, adakah kalau dia tidur nyenyak masa duduk langsung tak batal? Kalau tidur dia tu tidur yang tetap papan punggungnya, nyenyak mengeruh mimpi sekali pun tak batal. Kalau dia duduk yang cukup syarat, yang dikatakan tidur yang tetap papan punggung. Tidur yang cukup syarat, kita bincangkan kemudian tidur yang cukup syarat ni macam mana. Tapi kalau dia dapat syarat-syarat tersebut, tidurnya tu tidur yang tidak membatalkan wuduk, walaupun dia mengeruh, walaupun dia mimpi, walaupun meleleh liong, tak kisah. Asalkan dia tidak melakukan, dia punggungnya tidak terangkat daripada bumi ketika tidur, maka pada ketika tersebut tak batal wuduk dia. Ini kita bincangkan kemudian dalam fasal yang seterusnya. Adakah titisan air yang jatuh dalam baldi masa ambil air sembahyang jadi air mustakmal? Ya, titisan air yang jatuh dalam baldi dalam basuhan pertama, dia jadi air mustakmal. Tu first, tu mula-mula yang kena faham. Air yang terpisah daripada anggota wuduk, air yang digunakan pada basuhan yang pertama anggota wuduk, basuhan yang wajib anggota wuduk, terpisah daripada anggota wuduk, hukum air tersebut, titisan tersebut air mustakmal. Kena faham yang tu dulu. Cuma bila masuk dalam air yang digunakan untuk bersuci, dia ada sedikit kelonggaran. Kalau sikit sangat, kalau tak dapat nak pelihara, dia dimaafkan. Dia mustakmal tapi dia dimaafkan. Dia tak lari bab hukum tu. Kok mana pun dia mustakmal, takrif tak lari. Air yang terpisah daripada anggota wuduk pada basuhan yang wajib pada anggota wuduk itu, air tersebut namanya air mustakmal. Tak kira bila-bila pun dia air mustakmal. Cuma bila dia jatuh sedikit dalam
kita punya bekas air, kita punya kolah mandi dan sebagainya, dia sangat sukar untuk dijaga. Untuk tak jatuh langgung tu dia sangat sukar. Melainkan kita basuh tempat lain, sebulan ke situ kita lap dulu. Memang benda tu benda-benda yang bukan adat. Dia bukan boleh buat, tapi dia takalluf, dia terlalu memberatkan diri. Maksudnya sedikit sebanyak air itu dia akan menitik juga masuk dalam basuhan dalam air yang ditadah ataupun air yang digunakan untuk berwuduk. Masuk air yang sedikit itu dimaafkan. Kemasukan air yang sedikit itu dimaafkan. Ikut satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Ikut qaul yang mu'tamadnya dak. Ikut qaul yang mu'tamadnya dak. Dalam Sulam Musibian Tuan Guru Haji Cik Kedah menyebutkan bahawasanya segantang air bila mana masuk dalam dia tiga titis air mutlak, dia masih lagi belum mengubah nama air. Segantang air mutlak, segantang Malaysia 3 kilo 600 gram. Timbangan air 3 kilo 600 gram segantang Malaysia. Segantang air ni bukan liter ni lah, gantang kira berat. Kira berat, bukan kira isi padu, kira berat. Segantang air iaitu 3 kilo 600 gram air mutlak bila mana masuk di dalamnya 3 titis air mustakmal, 3 titik air mustakmal, maka dia tidak mengubah hukum air. Ni hak muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Maksudnya kalau masuk 4 titik dia dah ubah. Ini tajribah, ini uji kaji yang dilakukan oleh sahibul kitab rahimahullahu taala. Dia uji kaji yang dilakukan menggunakan takdir yang kita sebut sebelum ni, iaitu kalau air tersebut, air yang masuk dalam tu sesuatu yang tahir, yang suci, maka takdir dengan perubahan yang sederhana, tak ketat sangat. Warna-warna delima, bau-bau luban, rasa apa lah tu? Rasa asir, rasa air anggur, rasa jus anggur. Sahibul kitab rahimahullahu ta'ala telah tajribah bab ni. Kemasukan 3 titis air yang ditakdirkan dengan takdir yang sebegitu tidak mengubah air. Dengan maksud kata kemasukan 4 titis ke dalam segantang air mutlak mengubah air. Ini yang utamat dalam mazhab. Ini yang utamat dalam mazhab. Masuk walaupun setitik pun, kalau dia mengubah air secara takdiri, maka dia mustamal. Tapi ada satu kaul yang memaafkan, yang mengatakan kerana sukar dijaga, maka kemasukan titisan mustakmal yang sedikit dalam air yang terkumpul yang digunakan untuk berwuduk dan mengangkat hadas itu dimaafkan. Kita ambil kaul yang mudah ni lah, masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Cuma dia bukan yang muktamad. Dia bukan yang muktamad. Selesai. Cuma kalau kita tengok daripada sudut praktikal, perbincangan ini tidak akan berlaku dalam masa kita sekarang ni, melainkan dalam masalah yang sangat nadir. Pasal apa boleh kata lagu tu? Yang dibincangkan iaitu standard penggunaan air secupak oleh Nabi ataupun air sebotol. Secupak lebih kurang dalam 700 gram timbangan wazan, bukan mililiter lah. bukan isi padu lah, timbangan lebih kurang 700 gram secupak. Itu secupak Madinah lebih kurang lah. Kalau secupak Malaysia di 900 gram timbangan, bukan isi padu lah timbangan. Cupak Malaysia besar sikit. Kalau cupak Madinah dia kecil sikit. Cupak kalau sok gantang. Apa yang kita bincangkan tadi? Okey. Wuduk yang dibincangkan, air yang menitik dan sebagainya tu, dia merujuk kepada penggunaan air seperti mana yang digunakan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi berwuduk menggunakan secupak air dan mandi wajib menggunakan segantang air. Macam mana penggunaan air yang sedikit, macam kita guna air botol dan sebagainya, kita gunakan air yang sedikit dan kita sapu. Air yang menitik daripada tu yang mustakmal betulnya. Lalu ni kita buat apa? Lalu ni kita jiruh, dan kita ambil dalam kolah dan sebagainya. Kita tak timbul isu menitik dan sebagainya. Kalau kita ambil di pancur air, tak timbul langsung masalah ni. Lalu ni kita ambil daripada kolah dan sebagainya. Air yang kita gunakan, contohnya kalau kita pakai cebok, ni keterlaluan dalam menggunakan air, tapi tak ada masalah, air masuk dalam tu juga. Air yang kita gunakan untuk basuh cebok, dia ada beberapa
kita boleh asingkan kepada beberapa juzuk air. Sentuhan kali yang pertama air tersebut, sentuhan kali pertama ni contoh kata air. Banyak ni, banyak dalam satu cebok. Dia ada beberapa bentuk air yang mengangkat hadas yang hadapan ni. Dan bila kena tangan yang mengangkat hadas hadapan ni. Dan selagi mana dia tidak terangkat daripada dia tidak terpisah daripada tangan, air tersebut masih lagi mutlak, dia mengangkat hadas pada tempat-tempat yang seterusnya. Ni air hak belakang ni tak ada kena guna orang. Air yang belakang ni tak ada kena orang, dia mutlak. Jadi kemungkinan untuk jatuh air musta'mal dalam air takungan tersebut dia sangat sedikit. Maksudnya kalau kita jaga betul-betul, kita tak ada lah ayak sampai sikit lagu tu. Kita mungkin ada ayak setimba ataupun satu tempayan dan sebagainya. Kita cedok banyak. Sama ada kita cebok pakai cebok ataupun kita cedok pakai tangan yang diniatkan cebok ataupun tanpa niat cebok, tu pembincangan khilaf. Ala kulli hal boleh belaka. Kita cedok banyak ataupun kita ambil pakai cawan dan sebagainya, kita jiruh. Jiruh tersebut, air yang menitik pada jiruh tersebut secara praktikalnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab yang dia masalah ni dia kena tengok dengan dakik, tengok dengan cermat betul. Yang dimaksudkan air yang mustamal, yang masuk dalam air yang suka dipelihara dan sebagainya, air dalam tapak tangan kita, mengalir atas tangan kita, kita sapu. Taklah selagi mana tak terpisah air daripada anggota wuduk, maka selagi itu air itu mutlak. Yang terpisah, yang menitik daripada air sapuan tersebut, itu yang mustamal. Itu basuhan yang pertama. Tapi kalau kita guna air banyak, basuhan yang pertama tu dah hilang. Basuhan pertama tu dah hilang. Sebab kita guna air yang banyak. Kemungkinan sekali cebok tu dah boleh basuh untuk 3 kali setiap. Satu cebok tersebut kalau kita pandai takdir, boleh basuh untuk 3 kali setiap. Dengan sekali curah tu. Itu perbincangan yang suku pula lah. Tak ada masalah apa pun dalam masalah ni. Ini benda yang perlu kepada pemerhatian. Adakah tisan air yang jatuh dalam baldi masa ambil air semayang? Jadi sama jawapannya ya. Cumanya air jatuhan yang sedikit tersebut, yang sukar untuk dipelihara tersebut, dimaafkan oleh muktamad. Dimaafkan dalam hukum. Cuma berdasarkan taqwal muktamad, ya, dia tetap mustamad. Sikit kena. Imam terlupa baca satu ayat dalam Fatihah pada rakaat kedua, contohnya ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, mungkin sebab dia terkeliru dengan bismillah. Tetapi seorang makmum pun tidak menyedari imam terlupa membaca ayat tersebut. Selepas bagi salam, imam teringat semula bahawa dia tidak membaca ayat tersebut. Perlukah imam membuat pengumuman dan makmum ulang solat? Ini masalah terlupa sesuatu yang dalam solat. Imam terlupa satu rukun, satu juzuk daripada rukun dia itu Fatihah. Satu ayatnya dia lupa baca kan. Ingat selepas daripada solah dan sebagainya. Khair, kita dah bincang dulu sekali dan kita bincang pula sekali lagi secara ringkas. Sembahyang, dia pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Maksudnya kalau sembahyang itu 3 rakaat, maksudnya dia ada 3 set. Satu rakaat, satu set. Rakaat kedua, set yang kedua. Rakaat tiga, set yang kedua. Setiap set ni dah dianggap berbeza. Setiap set ni dah dengar satu set. Suku. Masalah meninggalkan sesuatu rukun dalam solat, kalaulah ditinggalkan rukun tersebut dalam satu set, maksudnya satu rakaat dia, ditinggalkan satu rukun dalam satu set, satu rakaat dia, selagi mana dia tak habis lagi set tersebut, maka dia wajib patah balik. Dia wajib patah balik. Contohnya, dia macam masalah imam tersebut, dia tinggal satu ayat daripada Fatihah. Dia ingat dalam sujudnya yang kedua, tu akhir set dia. Set yang pertama tu, hari itu. Maka dalam set yang sama, ditinggal dalam rakaat yang kedua, dia ingat dalam sujud dalam rakaat yang kedua juga, dalam set yang sama. Maka dia wajib patah balik. Tapi bila mana dia dah berubah setnya, dia dah melakukan perbuatan yang sama buat kali yang kedua, dan dia akan melakukan perbuatan yang sama buat kali kedua, maka bila dia teringat dalam set yang seterusnya, faham gelok lah. Kalau dia teringat dalam set yang seterusnya, maksudnya dalam rakaat yang seterusnya, dalam masalah yang disebutkan ni, dia terlupa pada rakaat yang kedua, dia teringat dalam rakaat yang ketiga. Kalaulah dia dah sampai ke bacaan Fatihah dia, ataupun dia tak sampai kepada bacaan Fatihah dia, tak kisah, rakaat yang sebelum tu, set yang sebelum tu, lara.
diilghakan. Maksudnya tidak ada sebarang hukum. Dia seolah-olah tak buat pun rakaat tersebut. Rakaat yang diingat itu dianggap sebagai rakaat yang menggantikan rakaat tadi. Maksudnya rakaat yang ketiga yang dia buat itu jadi rakaat yang kedua yang ditinggalkan Fatihah itu. Ditinggalkan ayat Fatihah itu. Dua, tu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ditinggal habis dah. Sampai bagi salam dah, selesai dah segala set yang ada. Sampai di luar sembahyang baru dia tanya. Dia tidak mengubah apa-apa hukum melainkan dalam masalah niat. Selain daripada masalah niat, terlupa rukun dan sebagainya dalam sembahyang, bila mana diingat di luar, bila mana selesai ibadah tersebut, maka dia tak mengubah apa-apa hukum. Melainkan kalau dia ragu-ragu ataupun dia syak wasangka dalam bab niat itu, cedera. Itu memberi mudarat pada ibadah. Tapi selain daripada bab niat, selesai dah. Ibadah tu dah selesai. Ibadah tersebut dah selesai. Kalau masanya lama. Dan perbincangan ini akan jadi panjang lagi. Cuma sekadar ringkasnya sekat tu. Dia ada perbezaan. Kita teringat tu bila. Dan dia tak perlu bagi tahu kepada makmum kalau makmum tak sedar langsung. Tak perlu. Dia tak melibatkan apa-apa. Sebab dia sendiri pun ingat lepas bersemayam. Wallahu a'lam. Jadi ya. Kita insya-Allah sambung semula lepas daripada minggu depan insya-Allah. Kalau panjang umur dan dimurahkan rezeki oleh Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.